Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Nama saya Alfredana Pinizamuddin dari kelas 3 buat saya. Saya ialah seekor harimau. Saya ada berkaki 4. Saya mempunyai 1 ekor. Dan saya ialah haiwan karnivor sebab saya makan rusa dan kambing dan lain-lainnya. Saya juga tinggal di hutan dan zoo. Tetapi awak juga boleh tengok saya di televisyen. Nilai dunia saya akan menjadi seorang yang berani. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berusaha, Puan Guru Besar yang saya muliakan, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana, Barisan Guru yang tidak pernah jemu mendidik, Ibu Bapa dan rakan-rakan yang saya hormati. Pada pagi yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Angsa yang Bertelur Emas. Yang terlena, sudar-sudarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Dahulu, seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil. Mereka menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Setiap pagi, mereka akan memastikan angsa-angsa mereka kenyang dengan makanannya. Pada sebelah petang, mereka akan membersihkan ladang mereka. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka yang sederhana. Pada suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapati sebiji telur emas berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Alangkah gembiranya petani dan istrinya dengan keajaiban itu. Pasangan tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas itu ke pasar dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Uang hasil jualan telur itu mereka gunakan untuk membeli barang-barang yang mereka tidak mampu beli sebelum ini. Tidak lama selepas itu, pasangan itu semakin kaya seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini. Tetapi mereka tidak gembira. Mereka tidak puas hati dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, "Perut angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak?"
aku masuk. Jika kita membelah perutnya, kita boleh mendapatkan semua telur sekaligus. Kata istrinya pula, disebabkan oleh perasaan tamak sudah menguasai diri, maka pasangan petani itu pun membunuh angsa itu. Alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati badannya sama sahaja seperti angsa-angsa mereka yang lain. Pasangan itu menyesali perbuatan mereka. Mereka tidak menemukan telur emas yang banyak dalam waktu yang cepat. Mereka justru kehilangan angsa ajaib yang dapat mengeluarkan telur emas untuk mereka. Mereka tidak memperolehi telur emas lagi. Kawan-kawan, pengajaran yang terdapat dalam cerita tadi ialah, yang pertama, orang yang tamak selalu rugi. Kerana orang yang tamak mahukan semuanya, tetapi biasanya kerugian pula yang menimpa mereka. Oleh itu, kita haruslah sentiasa bersyukur ke atas segala rezeki yang diberikan kepada kita. Yang kedua, jangan terburu-buru semasa membuat keputusan yang akhirnya menyebabkan menyesal di kemudian hari. Seperti kata peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan hakim yang lagi bijaksana, rakan-rakan sekalian, hari ini saya Fa'wani binti Amran dari SK Petagas akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Arnab dengan Buaya. Di dalam sebuah hutan terdapat sekawan Arnab. Salah seekor daripada Arnab-Arnab itu sungguh cantik bulunya. Bulunya lebat, lembut dan putih melepak. Giginya pula tersusun rapi dan putih berseri. Sahabat handai dan binatang-binatang lain di dalam hutan itu selalu memujinya kecantikan gigi Arnab itu. Akibat pujian dan perhatian ini, semakin hari Arnab itu menjadi semakin sombong. Ia mula berlagak seolah-olah ialah yang tercantik di dunia ini. Lama-kelamaan, haiwan-haiwan lain mula menjauhkan diri daripadanya. Oleh sebab tiada sesiapa lagi yang suka berbual dengannya, Arnab itu selalu berjalan sendirian pada suatu hari. Arnab itu berjemur di tebing. Arnab berasa takut dan tidak berani mendekati buaya itu. Hoi Arnab, cantik sungguh gigi. Kalau gigi aku juga begitu cantik, sudah pasti aku boleh menjadi raja di laut, kata buaya di kepada Arnab. Arnab berasa sungguh gembira kerana sudah lama tidak mendengar pujian begitu. Bagaimana engkau menjaga kecantikan gigi kau itu? Tanya buaya lagi. Arnab berasa bangga dengan pujian itu. Sambil tersenyum, Arnab berkata, engkau mesti banyak makan sayur-sayuran dan jangan makan daging. Oh. Kemudian buaya pun mengangahkan mulutnya. Bolehkah engkau tolong periksa gigiku? Gigiku sudah banyak yang rusak, kata buaya lagi. Tanpa berpikir panjang, Arnab pun menghampiri buaya lalu memeriksa gigi buaya satu demi satu. Tanpa berlengah-lengah lagi, buaya terus menutup mulutnya dan menelan Arnab itu.
Maka tamatlah riwayat Arnab yang mempunyai gigi yang cantik tetapi pendek akal itu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada barisan juri yang bijaksana dan penonton sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang Arnab yang malas. Di dalam sebuah hutan, tinggal seekor Arnab yang malas. Setiap hari, masanya dihabiskan dengan tidur sahaja. Apabila lapar, barulah dia keluar dari lubangnya. Di sebelah lubangnya tinggal sekumpulan semut yang sangat rajin. Setiap hari mereka keluar bekerja untuk mencari bekalan makanan. Hai ho, hai ho, mari kita kerja, 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 kerja. Hai ho, hai ho, hai ho, mari kita kerja, sampai di rumah baru kita bergembira. Sang Arnab tersenyum apabila melihat sekumpulan semut itu. Lalu mengejek mereka. Hei semut, buat apa kamu bekerja keras hanya untuk menyimpan bekalan makanan? Bukankah makanan itu akan busuk? Apa yang kamu lakukan itu? Hanya membazir masa sahaja, kata Sang Arnab. Hei, hei Sang Arnab, kamu tidak merasa bimbang kah? Tanya semut kepada Sang Arnab. Bimbang? Bimbang tentang apa? Tanya Sang Arnab kembali untuk mengetahui sebabnya. Aku dengar sang helang berkata negeri kita akan dilanda banjir. Kata semut bersungguh-sungguh. Hahaha, usahlah kau risau. Itu hanya perkara kecil. Kata Sang Arnab lalu meneruskan tidurnya. Semut dan kawan-kawannya menggeleng kepala dan terus bekerja. Apa yang ditakutkan oleh semut benar-benar terjadi. Hujan turun dengan tidak berhenti-henti. Selepas seminggu, hujan pun berhenti. Semut dan kawan-kawannya terselamat. Nasib baik, kita ada banyak makanan. Sang Arnab mati kelaparan. Aku lapar. Karena dia tidak mendapat makanan. Ini karena dia tidak menyimpan makanan. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita tadi adalah kita mestilah bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh mencari rezeki untuk bekalan pada masa hadapan. Semoga cerita saya itu tadi tauladan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nurin Bercakap Benar. Pada zaman dahulu tinggal dua ekor burung Nurin
di dalam hutan. Suatu hari, seorang pemburu menangkap dan menjual mereka. Seorang lelaki membeli dan membawa mereka ke rumah. Ia menjaga seperti anak sendiri, tetapi si istri tidak menyukai. Pada suatu hari, lelaki itu pergi ke bandar beberapa hari. Kedua-dua burung nuri rasa amat sedih. Pada suatu hari, burung nuri menasihatkan tuan istrinya supaya tidak membacakan uang lagi. Wanita itu menangkapnya lalu berteriak, "Berani kamu menegur saya?" Ia mencampakkan burung nuri itu dalam sangkarnya sehingga sayap kanannya bengkok. Tidak lama kemudian, lelaki itu pun pulang. Ia segera melawat burung nuri kesayangannya. Ia melihat keadaan burung nurinya. Ia memarahi istrinya dan membawa burung nuri itu meninggalkan rumah dan merawat sehingga sembuh. Kawan-kawan tahu tak apa pengajaran dalam cerita ini? Kita harus prihatin dengan semua makhluk Allah, termasuk haiwan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada para juri yang arif dan lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan sekalian. Nama saya Dea Syari Dunai. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Rusa yang Bengkak. Di sebuah hutan, ada seekor rusa yang bengkak. Rusa itu selalu pergi ke tepi kolam untuk melihat-lihat bayangannya. Rusa itu berasa bangga melihat tanduknya yang cantik. Rusa itu berkata, "Oh, cantiknya tandukku," kata rusa itu kepada dirinya. Namun demikian, rusa itu tidak suka kepada kakinya yang kurus. "Hai, lihatlah betapa kurusnya kakiku. Aku mau kakiku cantik juga. Aku mau kelihatan cantik dari kepala hingga ujung kaki," mulutnya. Pada suatu hari, ketika sedang melihat-lihat bayangannya di tepi kolam, rusa terdengar seekor anjing menyalak. Rusa itu sadar yang anjing pemburu sedang menuju ke tempat itu. Rusa itu berasa takut, lalu berlari sekuat hati ke dalam hutan. Sedang rusa itu berlari, tiba-tiba tanduknya tersangkut pada dahan-dahan sebatang pokok yang rendah. Rusa itu berkata, "Ah, tandukku tersangkut." Rusa itu meronta-ronta untuk melepaskan tanduknya daripada dahan-dahan itu. Rusa itu bertambah cemas apabila kedengaran salakan anjing yang semakin dekat. Akhirnya, kakinya yang kurus tetapi kuat mampu menolongnya melepaskan diri. Namun, tanduknya patah sedikit. Rusa itu kini menyadari kegunaan kakinya yang telah membantu menyelamatkan diri daripada bahaya. Sejak hari itu, rusa tidak lagi memandang kakinya sebagai suatu yang buruk atau tidak berguna. Rusa juga tidak bengkak seperti dahulu karena tanduknya tidak kelihatan begitu cantik lagi. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah kecantikan tidak semestinya membawa kebaikan. Sekian saja cerita saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pimpinan majelis yang berbisik, barisan panel hakim yang arif bijaksana,
saudara penjaga masa yang setia dengan jam rondiknya. Warga pendidik yang dikasihi, seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Demi menyahut cabaran bercerita secara maya ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pinocchio. Pada zaman dahulu, terdapat seorang tukang kayu yang tua dan miskin bernama Geppetto. Dia amat suka membuat patung. Patung kesayangannya ialah Pinocchio. Alangkah baiknya kalau aku mempunyai anak, kata Geppetto sambil melihat Pinocchio. Pada malamnya, seorang pari-pari yang baik hati datang ke rumah Geppetto. Dia mengayunkan tongkat saktinya ke Pinocchio sambil berkata, "Esok Pinocchio akan dapat bergerak dan bercakap seperti manusia biasa." Pada keesokan harinya, Geppetto mendapati bahwa Pinocchio boleh bergerak dan bercakap. Dia sangat heran dan gembira melihat keadaan Pinocchio yang seperti manusia biasa. Geppetto terpaksa menjual baju dan sepasang kasutnya untuk membeli buku bagi Pinocchio belajar di sekolah. Dia memang ingin menyekolah Pinocchio. "Sekarang kamu boleh belajar seperti budak-budak lain belajar," kata Geppetto sambil kepada Pinocchio. Semasa berjalan ke sekolah, Pinocchio berhenti untuk menyaksikan pertunjukan patung. "Mahukah kamu menyertai pertunjukan ini?" tanya ketua pertunjukan yang jahat. Tanpa berpikir apa-apa, Pinocchio bersetuju. Ketua pertunjukan patung itu pun mengunci Pinocchio ke dalam sangkar yang kecil. Pinocchio merasa takut dan ingin pulang ke pangkuan Geppetto. Tanpa disangka, datanglah seorang pari-pari yang baik hati membebaskan Pinocchio dari sangkar kecil itu. Pinocchio merasa sangat gembira. "Saya akan terus pergi ke sekolah dan tidak akan singgah kemana-mana," kata Pinocchio. Setelah menyambung perjalanan ke sekolah, Pinocchio tersempak pula dengan seekor musang yang jahat. Dia menceritakan tentang pulau yang indah, yaitu Pulau Ria. Pinocchio terlupa akan niatnya untuk ke sekolah, dan dia menukarkan bukunya dengan tiket ke Pulau Ria. "Kamu hendak pergi ke mana?" tanya pari-pari kepada Pinocchio. "Saya hendak ke sekolah," Pinocchio berbohong. Tiba-tiba hidung Pinocchio menjadi panjang. Dia merasa menyesal karena berbohong dengan pari-pari yang telah menyelamatkannya. Pari-pari muncul lagi untuk membantu Pinocchio dan menukarkannya ke rupa asal Pinocchio segera meninggalkan pulau itu. Dia duduk di tepi pantai dan ingin bertemu lagi Geppetto. Tiba-tiba, dia melihat kelibat Geppetto sedang mengayuh sampan semasa Geppetto sedang mengayuh sampan. Tiba-tiba, seekor ikan paus muncul dari belakang dan terus menelan Geppetto bersama sampannya. Pinocchio berenang dengan sekuat-kuatnya hatinya untuk menyelamatkan Geppetto. Apabila Pinocchio hampir dengan ikan paus itu, ikan paus membuka mulutnya yang dengan luas. Pinocchio terus berenang dan masuk ke dalam mulut ikan paus itu. Pinocchio berjumpa Geppetto. Mereka merasa gembira karena dapat bertemu lagi.
Mari kita kumpulkan kayu api dan bakar, kata Geppetto kepada Pinocchio. Asap api membuatkan ikan paus itu membuka mulutnya. Lalu Pinocchio dan Geppetto pun keluar dari situ. Pinocchio dan Geppetto berenang hingga ke pesisiran pantai. Mereka amat letih dan lalu tertidur di situ. Apabila bangun, Geppetto mendapati bahwa Pinocchio telah berubah menjadi manusia. Dia sangat gembira karena impiannya memiliki anak sudah tercapai. Kawan-kawan, janganlah kita bersikap seperti Pinocchio yang awalnya mudah terpedaya dengan tawaran orang-orang yang tidak dikenali sehingga dia berbohong. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah bersikap jujur dan fokus kepada apa yang kita usahakan, serta jangan percaya kepada orang asing. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Lisa Belenjel ingin menyampaikan sebuah cerita bertajuk Sang Kancil Melawan Gergasi. Pada zaman dahulu, ada satu gergasi tinggal di dalam hutan. Dia suka menangkap hewan untuk dijadikan makanannya. Oleh karena sangat takut pada gergasi itu mengganas, semua hewan lain selalu sepakan menjumpa kancil untuk mendapatkan pertolongan. Sang kancil bersetuju untuk menolong kawan-kawannya. Dikatakan bijak, tetapi kancil masih bungkuk bagaimana nak melawankan gergasi itu. Tiba-tiba, kaki kancil tersangkut pada satu akar yang kuat. Melihat perkara itu, kancil mendapat satu akar. Kancil tahu gergasi sedang mengalami sakit belakang yang teruk. Sang kancil sangat takut, tetapi dia memberanikan diri lalu di hadapan gergasi. Gergasi terus menyergah dan bertanya kemanakah kancil hendak pergi. Kancil memberitahu, saya ingin mengobati Raja Sulaiman yang mengalami sakit belakang yang teruk. Gergasi telah meminta sang kancil mengobati belakang gergasi itu. Sang kancil pun memulakan helanya dengan mengikat gergasi itu. Gergasi tahu hela sang kancil. Gergasi sangat marah kepada sang kancil. Malangnya, kaki dan tangan gergasi telah terikat akar yang kuat. Gergasi coba melepaskan diri, tetapi dia telah terjatuh pada sungai yang deras. Semua binatang gembira dan berterima kasih kepada sang kancil. Kawan-kawan, pengajaran dalam cerita ini, janganlah bercakap sombong dan mementingkan tinggi diri. Sekianlah cerita saya. Terima kasih. Salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengerusi Majelis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru besar, guru-guru, dan rekan-rekan yang dikasihi. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Hitam. Di dalam sebuah berlukar berdekatan dengan hutan, tinggal seekor ayam bertina bernama Marintik. Marintik tinggal bersama-sama dengan 3 ekor anaknya. Anak-anaknya mempunyai
bulu yang sangat cantik dan halus. Kecuali anak bongsunya, si Hitam. Bagaimana rupa si Hitam, kawan-kawan? Si Hitam mempunyai bulu yang sangat jarang. Dia juga tidak mempunyai ekor. Disebabkan rupanya yang sangat bodoh, dia tidak mempunyai kawan. Kakak-kakaknya pula pun tidak mau berkawan dengannya. Tetapi si Hitam tetap sayang makan mereka. Melihat pada perangai anak-anaknya itu, Marintik merasa sangat susah hati. Ia selalu menasihati anak-anaknya, terutamanya si Putih, agar melayan si Hitam dengan baik. Namun si Putih langsung tidak mempedulikan kata-kata anaknya itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadangkala jawaban si Hitam, si Putih amat menyakitkan hati. Dia dengan sombongnya mengatakan si Hitam tidak layak bersama-sama dengan mereka, karena mereka sangat cantik, manakala si Hitam pula sangat bodoh. Alangkah sedihnya hati Mak Rintik apabila mendengar kata-kata anaknya itu. Mak Rintik hanya mampu menggeleng-gelengkan kepalanya. Pada suatu petang, Mak Rintik dan anak-anaknya keluar mencari makanan. Mereka terserempak dengan Sang Merak. Sang Merak bertanya tentang keadaan si Hitam yang hitam dan berbeza. Namun, Mak Rintik tidak menjawab pertanyaan Sang Merak, karena Mak Rintik tahu pasti si Hitam akan merasa sedih dan tersisih. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka. Makin lama, makin laju. Sehingga mereka tidak sadar bahwa si Hitam telah tertinggal jauh di belakang. Si Hitam menjerit nama ibu dan kakak-kakaknya. Namun, jeritannya tidak didengari oleh siapapun. Apabila Mak Rintik menyadari si Hitam telah tertinggal jauh, Mak Rintik merasa cemas. Kalau-kalau si Hitam dimakan oleh sang musang. Mak Rintik segera mencari si Hitam di dalam hutan. Tetapi Mak Rintik masih tidak dapat berjumpa dengan si Hitam. Selepas peristiwa itu, Mak Rintik selalu mencari si Hitam di dalam hutan. Namun, pencariannya masih tidak berjaya. Setahun sudah berlalu. Apabila Mak Rintik membawa anak-anaknya keluar mencari makanan, mereka tidak sadar bahwa sang musang sedang mengintip pergerakan mereka. Sang musang mulai lapar, perutnya mulai menggelengcong. Tiba-tiba, sang musang melompat ke hadapan mereka. Mereka sangat terkejut. Mak Rintik coba menghalau sang musang pergi dari situ. Sang musang mulai bertindak agresif. Dia membuka mulutnya dengan lebar dan coba menangkap si Putih. Dalam situasi yang mendebarkan itu, muncul seekor ayam jantan yang besar dan berwarna hitam dari celah-celah semak. Ayam jantan itu segera mematuk mata sang musang. Sang musang yang kesakitan itu segera melarikan diri ke dalam hutan. Mak Rintik mengucap terima kasih kepada ayam jantan itu. Tiba-tiba,
Ayam jantan itu memanggil Marinte dengan panggilan, "Ibu, ibu, saya si hitam." Marinte segera memeluk si hitam yang telah lama terpisah. Si putih dan si kuning turut gembira. Mulai dari hari itu, mereka menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Nah, kawan-kawan, kita hendaklah hormat menghormati dan sayang menyayangi antara satu sama lain. Kita tidak boleh membedakan warna kulit atau rupa seseorang itu. Putihkah seperti Anda? Hitamkah seperti saya? Terimalah seadanya. Paling penting, sayang menyayangi, hormat menghormati, hidup biar berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya ingin mengucapkan kepada para guru, rakan-rakan dan semua sekalian. Saya Nur Aisyah Humaira binti Mama Syukri. Saya berumur 8 tahun, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Arnab dan Buaya. Di dalam sebuah hutan, tertinggal seekor arnab yang cantik. Bulunya lebat, lembut, giginya pula tersusun rapi dan putih berseri. Haiwan-haiwan lain selalu memuji kecantikan arnab itu. Lama kelamaan, arnab itu semakin sombong. Haiwan-haiwan lain mula menjauhkan diri daripada arnab itu. Pada suatu hari, arnab itu berjalan di tepi sungai. Lalu ia ternampak seekor buaya berjemur di tepi sungai itu. Arnab itu merasa takut dan tidak mau mendekati buaya itu. "Hai arnab, cantik sungguh gigi kamu. Kalau begitu gigi aku cantik begitu, pasti aku akan menjadi raja di sungai ini," kata buaya itu. Arnab itu merasa gembira dan lama sudah mendengar kata-kata begitu. Buaya itu terus membuka mulutnya dan berkata, "Arnab, bolehkah engkau memeriksa gigiku? Gigiku banyak sudah yang rosak." Arnab itu terus mendekati buaya itu. Dan arnab itu memeriksa gigi buaya itu satu demi satu. Buaya itu terus menutup mulutnya dan menelan arnab itu. Tamatlah riwayat arnab yang punya gigi cantik itu. Kawan-kawan, janganlah kita mendengar cakap orang yang asing. Kalau kita mendengar kata-kata orang asing, kita juga yang akan menyesat. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Sabella Lola Sembrinus, murid tahun 3 dari SK Babagan Penampang. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pengembala Biri-Biri dan Serigala. Di sebuah kampung, ada seorang pengembala biri-biri. Setiap pagi, dia akan membawa biri-birinya meragut rumput di pinggir bukit. Suatu hari, dia merasa bosan. Dia terfikir hendak mempermainkan orang kampung. Dia pun menjerit, "Tolong, tolong. Ada serigala datang. Tolong, tolong. Ada serigala datang." Penduduk kampung yang mendengar ceritanya itu pun bergegas untuk membantu. Penduduk kampung pun bertanya, "Di manakah serigala itu?" Pengembala tertawa, "Hahaha, kamu semua tertipu." Penduduk kampung merasa kecewa dan balik ke rumah mereka.
Beberapa hari kemudian, pengembala itu menjerit lagi. Tolong, tolong, ada serigala datang. Tolong, tolong, ada serigala datang. Penduduk kampung yang mendengar ceritanya itu pun bergegas untuk membantu. Namun mereka hampa ditipu sekali lagi. Pada hari berikutnya, pengembala membawa biri-birinya merabut rumput. Dia keletihan dan tertidur. Semasa dia tertidur, muncul seekor serigala dan membahak biri-birinya. Har! Semasa pengembala terbangun, dia menjerit meminta tolong. Namun jeritannya tidak dipedulikan lagi oleh orang kampung. Pengembala merasa menyesal. Ingat kawan-kawan, nilai murni dan cerita ini kita mesti bercakap benar, jangan suka bercakap bohong. Sekian, terima kasih. Hahaha, nampaknya hari ini engkau akan menjadi makanan aku, sang kancil. Hahaha, ketawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku, kasihanilah aku, rayu sang kancil. Ha, kawan-kawan hendak tahu apa kesudahan ceritanya? Dengar cerita saya yang bertajuk Sang Kancil dengan Tali Pinggang Sakti. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru dan rakan-rakan sekalian, di dalam sebuah rimba tinggal seekor sang kancil yang cerdik dan lagi bijaksana. Pada suatu hari, sang kancil keluar untuk mencari makanannya. Tiba-tiba, dia ternampak sang ular yang sedang tidur nyenyak di bawah pokok. Aku harus berhati-hati dengan sang ular itu. Jika ia terjaga, habislah aku dimakannya nanti, bisik sang kancil di dalam hatinya. Tanpa membuang masa, sang kancil pun beredar dari tempat itu. Sang kancil meneruskan perjalanannya untuk mencari makanan. Tiba-tiba kedengaran bunyi riuh rendah suara binatang-binatang di dalam hutan itu. Lari-lari sang kancil, sang harimau hendak makan kita, jerit sang anak dan sang monyet sambil berlari lintang pukang. Belum sempat sang kancil melarikan dirinya, tiba-tiba sang harimau terus menerkap ke arah sang kancil. Sang kancil menggigil dan menangis ketakutan. Ha 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 ha. Nampaknya hari ini engkau akan menjadi makanan aku, sang kancil. Ha 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 ha. Ketawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku, lepaskanlah aku, kasihanilah aku, kata sang kancil. Sang kancil mencari akalnya untuk lepaskan dirinya. Tiba-tiba dia teringat akan sang ular yang sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pokok. Wahai sang harimau, aku mempunyai sebuah tali pinggang sakti yang kusimpan di bawah sebatang pokok. Jika engkau memakainya, pas sudah tentulah semua binatang akan tunduk dan hormat kepada engkau. Apa? Tali pinggang sakti? Di manakah tali pinggang sakti itu? Tanya sang harimau. Tali pinggang sakti itu ada kusimpan di bawah sebatang pokok. Tapi sudah tentu engkau haruslah melepaskan aku dahulu, kata sang kancil. Baiklah sang kancil, aku lepaskan. Tapi ingat,
Kalau ku tipu aku, siaplah engkau. Herdik sang harimau, sang kancil pun membawa sang harimau ke tempat sang ular yang sedang tidur nyenyak tadi. Ha, itulah tali pinggang yang ku katakan tadi. Tanpa membuang masa, sang harimau pun terus memegang badan sang ular dan melilitkan ke pinggangnya. Wah, hebat sungguh tali pinggang sakti ini. Ha 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 ha. Sekarang akulah raja di rimba ini. Semua haiwan pasti akan takut kepada aku. Ha 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 ha. Tertawa sang harimau. Sang ular yang sedang tidur pun terjaga kerana terdengar suara sang harimau. Apalagi sang ular pun merasa sangat marah dan terus membelit pinggang sang harimau. Sang harimau menjerit meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Sang harimau meronta-ronta untuk melepaskan dirinya. Sis, siaplah engkau sang kancil. Berani-beraninya kau tipu aku. Siaplah engkau. Akhirnya sang harimau pun mati dibelit oleh sang ular. Akhirnya selamatlah sang kancil daripada dimakan oleh sang harimau. Semua haiwan di rimba itu mengucapkan terima kasih kepada sang kancil karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Selesailah cerita sang kancil yang cerdik dan lagi bijaksana, berjaya menumpaskan musuh yang ganas. Hutan hidup dan aman dan gembira. Kawan-kawan, dari cerita yang saya sampaikan tadi, dapatlah kita telah teladan bahwa setiap masalah yang kita hadapi ada penyelesaiannya apabila kita menggunakan akal seperti sang kancil tadi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkuk. Melor dan Pekan tinggal dalam sebuah kampung. Kampung itu dekat dengan bukit. Di tepi bukit itu ada sebuah gua. Gua itu bernama Batu Belah, Batu Bertangkuk. Batu Belah, Batu Bertangkuk ini batu kuaka. Anak Melor dan Pekan bernama Tanjung. Bapak mereka bernama Kantan. Kantan sudah lama meninggal dunia. Anak mereka bekerja sebagai nelayan. Tiap-tiap hari, anak mereka pergi ke sungai menangkap ikan. Pada suatu hari, anak Melor dan Pekan dapat seekor ikan tembakul. Melor masak telur dan ikan tembakul itu. Dia berikan separuh telur ikan tembakul itu kepada adiknya. Telur yang separuh lagi itu disimpan untuk emaknya. Adiknya menangis-nangis menghendakkan telur yang disimpan untuk emaknya itu. Melor memberikan telur itu kepada adiknya. Emak mereka tidak dapat makan telur ikan itu. Emak mereka merajuk. Dia pun pergi ke Batu Belah, Batu Bertangkuk. Apabila dia masuk ke dalam gua itu pun tertutup. Mereka merasa amat sedih. Kita mestilah menyimpan barang atau makanan untuk emak atau bapak. Terima kasih. Dihormati pengerusi majlis, para hakim yang arif serta bijaksana, penjaga detik yang patuh pada detik, serta kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Tersebutlah kisah di sebuah desa, pemotong kayu, miskin dan tua. Sebilah kapak peneman setia, sumber rezeki, Pak Dola Malia. Cerita saya hari ini mengisahkan Pak Dola si pemotong kayu. Nun jauh di pedalaman,
tinggal Pak Dula dan istrinya Malia. Kehidupan mereka kais pagi makan pagi, kais petang kadang-kadang tak makan. Kemampuannya Pak Dula hanyalah sebagai penebang pokok. Hanya istrinya lah Malia peneman hidup saban hari. Mereka tidak dikurniakan walau seorang cahaya mata. Walau bagaimanapun, mereka sentiasa bersyukur dengan kehidupan miskin mereka. Tidak pernah mereka mengeluh atas kesusahan yang dilalui. Sesungguhnya takdir penentu segala. Pada suatu pagi, pergilah Pak Dula jauh ke hutan untuk menebang pokok. Biasanya, Pak Dula pergi ke hutan bersama-sama Mak Leha. Kali ini, dia berseorangan. Sebelum terbit matahari, Pak Dula telah memulakan perjalanannya ke hutan mencari kayu api. Seharianlah Pak Dula menebang pokok dengan kapak besinya yang telah uzur itu. Apabila penat, Pak Dula berhenti seketika. Pak Dula melepaskan dahaganya. Tidak lama berhenti, Pak Dula meneruskan kerjanya. Oleh kerana terlalu lama memegang kapak, tangan Pak Dula lemah. Akhirnya kapak tersebut terjatuh, terlepas dari genggamannya, lalu tercampak ke dalam sungai yang dalam. Menangis sayulah Pak Dula kerana kehilangan kapak yang menjadi puncak rezeki. Hendak terjun mencari, takut disimba arus. Merataplah ia mengenangkan nasib. Maka bersimpatilah pare-pare di langit melihat kegundahan situa tersebut. Lalu turunlah ia bertanya, "Wahai orang tua, kenapa bersedih hati?" Pak Dula terkejut karena dengan suara yang didengarnya. Lalu diceritakan apa yang berlaku. "Baiklah, akan kubantu mencari kapak engkau yang tenggelam." Lalu dengan serta merta terjunlah si pari-pari ke dalam sungai. Selang beberapa minit, timbullah kembali si pari-pari sambil membawa kapak emas, lalu dihulur kepada Pak Dula. Dengan sedih, jawab Pak Dula, "Bukan, ini bukan kepunyaan hamba. Tidak mampu hamba memiliki kapak emas ini." Lalu terjunlah sekali lagi si pari-pari sambil dan timbul kembali bersama kapak perak. Tidak jua mengaku si tua karena itu bukan kapak miliknya. Sekali lagi si pari-pari terjun lalu membawa pula kapak gangsa. Tidak juga si tua itu menerimanya. Sehinggalah si pari-pari membawakan kapak yang uzur. Apabila terpandang akan kapak itu, giranglah hatinya karena itulah kapak miliknya. Lalu si pari-pari menyerahkan kapak tersebut kepada Pak Dula. Sebagai balasan kejujurannya, kapak emas, perak dan gangsa turut dihadiahkan. Pulanglah Pak Dula dengan hati yang gembira. Sesampainya di rumah, lalu diceritakan kepada istrinya apa yang berlaku. Si istri turut bergembira dengan kejujuran suaminya. Keesokan harinya, istri si tua itu pun sihat. Kawan-kawan, sikap bersyukur dengan takdir yang menempa kita menjadi kehidupan yang bernilai. Pak Dula pun namun tekun berusaha mencari rezeki yang halal. Kejujuran seseorang insan menjadi hidup lebih bernilai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada barisan juri yang bijaksana dan penonton sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pokok Semalu yang Pemalu. Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Sultan Zainuddin Shah. Baginda mempunyai seorang puteri yang pemalu. Puteri baginda bernama Puteri Sri Buana. Puteri Sri Buana selalu mengurung dirinya
di dalam istana. Puteri raja itu sering menolak pinangan putera raja yang coba melamarnya. Pada suatu hari, Sultan Zainuddin Shah bertitah kepada anak kandanya. Ada seorang anak raja yang kaya akan datang meminang anak kanda. Usahlah anak kanda menolaknya lagi. Puteri Sri Buana hanya berdiam diri. Puteri Sri Buana tidak mahu melukakan hati ayahandanya jika menolaknya. Pada suatu hari, datanglah anak raja bernama Tengku Ludin. Wajah Tengku Ludin hodoh, matanya terbeliak, dan giginya jongang. Puteri Sri Buana berasa takut. Puteri Sri Buana berlari ke arah sungai, lalu dikejar anak raja itu. Tuan Puteri meminta tolong daripada sebatang pokok ketapang yang rendang. Wahai pokok ketapang, tolonglah hamba. Saya akan membantu Tuan Puteri, jawab pokok ketapang yang baik hati, lalu menggugurkan sehelai daunnya yang lebar. Belayarlah Tuan Puteri ke negeri Raja Gedembai dengan daun ini. Raja Gedembai mungkin boleh menolong Tuan Puteri, kata pokok ketapang lagi. Puteri Sri Buana terus berlayar di atas daun itu. Tengku Ludin tidak berputus asa. Dia terjun ke sungai lalu mengejar Puteri Sri Buana. Setelah lama berlayar, tibalah mereka berhampiran istana Raja Gedembai. Tolong tuanku, tolong tuanku, Tengku Ludin hendak tangkap hamba, jerit Tuan Puteri. Raja Gedembai yang terdengar jeritan Puteri Sri Buana bergegas keluar. Berhenti Tengku Ludin, kamu putera raja yang buruk akhlaknya, marah Raja Gedembai. Tengku Ludin tidak menghiraukan kata-kata Raja Gedembai. Buruk padanya jika kamu terus melawan beta, kata Raja Gedembai. Beta sumpah kamu jadi pokok lalang. Akhirnya, Tengku Ludin bertukar menjadi pokok lalang. Puteri Sri Buana pula enggan pulang ke istana karena takut dimarahi oleh ayahandanya yang murka itu. Raja Gedembai berasa simpati akan puteri raja itu. Akhirnya, baginda menyumpah Puteri Sri Buana menjadi pokok semalu, sesuai dengan sifat pemalu Tuan Puteri itu. Kawan-kawan, pengajaran bagi cerita ini ialah, janganlah kita memaksa seseorang untuk mengikut kemauan kita, kerana buruk padanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita, cerita rakyat zaman dahulu kala, si tanggang derhaka. Tajuk cerita, mari dengarkan, janganlah leka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara yang berusaha barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang budiman. Seterusnya yang dikasihi rakan-rakan maya sekalian. Hai kawan-kawan, mari ikuti cerita saya tentang kisah si tanggang anak derhaka. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang terpencil, terdapat sebuah keluarga yang miskin. Di dalam keluarga tersebut, tinggal Mak Umpi dan anak tunggalnya yang bernama si tanggang. Kehidupan mereka sehari-harian, bak kata pepatah Melayu, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Pada suatu hari, si tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu di halaman rumah. Ibu, kehidupan kita ini sangat miskin,
tanggang rasa, eloklah tanggang pergi merantau di negeri orang mencari kekayaan. Nanti tanggang akan dirikan mahligai yang indah dan akan tanggang kalungkan intan permata pada tubuh ibu, kata tanggang. Alangkah terkejutnya Mak Umpit apabila mendengar hasrat anak kesayangannya itu. Ibu si tanggang amat keberatan untuk melepaskan anaknya untuk pergi belayar. Namun, dia terpaksa mengalah kerana mengikuti kemahuan anaknya itu. Ibu, anakmu ini berjanji akan segera kembali ke pangkuan ibu dengan segera, kata tanggang lagi. Baiklah nak, jika itu yang membuat kamu gembira, ibu rela dan izinkan kamu pergi belayar bersama-sama kapal besar itu nak, balas sang ibu. Si tanggang pun pergi mencuba nasib untuk menjadi anak kapal di sebuah kapal besar yang berlabuh di muara sungai berhampiran rumahnya. Disebabkan kecekapan dan kerajinan si tanggang bekerja, si nakoda kapal berkenan untuk mengawinkan tanggang dengan puterinya. Si tanggang pun hidup bahagia bersama puteri nakoda itu. Tidak lama selepas itu, si tanggang telah menggantikan nakoda kapal yang lama. Perihal beliau telah jatuh sakit. Kehidupan si tanggang bertambah kaya dan berjaya apabila menjadi nakoda kepada sebuah kapal yang besar. Pada suatu hari, kapal si tanggang telah berlabuh di sebuah kampung, yaitu Kampung Semerah Padi. Kabar tentang berita tersebut telah sampai ke telinga ibu tanggang yang sangat merindukan anak tunggalnya itu. Mendengarkan kabar gembira itu, maka berangkatlah ibu si tanggang bersama orang kampung ke kapal tanggang dengan membawa pisang salai kegemaran anak tunggalnya itu. Malangnya, tanggang merasa malu untuk mengaku bahwa perempuan tua yang uzur dan miskin itu adalah ibunya. Sikap si tanggang bagaikan kacang, lupakan kulit. Oh tanggang anakku, tidakkah engkau kenal lagi ibumu ini? Rindunya rasa hati ibu semenjak kau pergi nak, rintih si ibu. Si tanggang terkejut melihat kedatangan perempuan tua itu. Hei perempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berangus dari sini, tengking si tanggang. Pengawal, halau perempuan tua ini. Hamba benci melihatnya, arah si tanggang. Setibanya Mak Umpit di pesisiran pantai, dia terus menadah tangan ke langit. Oh Tuhanku, kalau benar si tanggang itu adalah anakku yang kususui dari susuku ini dan yang kudidik dari sebesar dua tapak tangan ini, tunjukkanlah balasanmu ke atas anak yang derhaka, rintis si ibu. Tidak lama selepas itu, cuaca mulai berubah. Angin berderu kencang, air laut bergelora, dan petir yang sambar menyambar seperti ingin memberitahu tanggang. Begitulah rasa gelora hati ibunya yang sakit hati dan kecewa dengan sikapnya itu. Apabila si tanggang tersedar akan perubahan tersebut, dia berasa kesal akan perbuatannya yang menderhaka kepada orang tuanya dan Tuhan telah memperkenankan doa orang tuanya. Ibu, ampunilah tanggang. Tanggang tahu tanggang banyak berdosa kepada ibu. Ampunilah anakmu ini, rayu si tanggang. Namun, ibu si tanggang tidak menghiraukan anaknya itu lagi. Dia hanya mampu menangis melihat anaknya dari kejauhan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak lama selepas itu, ombak dan ribut telah reda dan si tanggang bersama kapalnya telah bertukar menjadi batu. Kawan-kawan, begitulah tadi kesudahan kisah si tanggang yang telah menderhaka kepada ibunya. Pengajaran yang kita peroleh dari cerita itu tadi ialah kita perlulah sentiasa berbakti dan menghormati kedua orang tua kita serta janganlah sesekali kita menderhaka kepada mereka.
Selain itu, kita perlulah sentiasa menepati janji dan tidak melupakan asal-usul kita. Akhir kata, jika ada semut di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada lain peluang, bolehlah saya bercerita lagi. Sekian, terima kasih. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Para Hakim, yang bijaksana dan tidak cemu-cemu mendengar cerita. Guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Bersua lagi dalam sesi bercerita. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang bertajuk Bujang Tua. Kawan-kawan hendak dengar cerita? Marilah duduk dekat-dekat dengan saya dan pasang telinga. Begini ceritanya. Tersebutlah kisah. Di dalam sebuah istana, ada sepasang suami istri yang rajin bekerja. Ibarat hempas tulang berisi perut. Si istri baru sahaja melahirkan seorang bayi. Mereka menamakannya Bujang Tua. Malangnya kawan-kawan, seorang ahli nujum telah menilik bayi itu dan mengatakan bayi tersebut boleh mendatangkan bencana dewasa kelak. Mendengar hal itu, Sultan pun terus menitahkan bayi itu dibuang ke dalam hutan. Jika ingkar, bayi tersebut akan dibunuh. Sultan memberikan hukuman bagai perahu karam sebelah. Hah, apalagi kawan-kawan? Si ibu mestilah berasa sangat sedih, bagai kaca hempas ke batu. Dia membawa anaknya merentas hutan belantara. Walaupun si ibu tidak sanggup berjauhan dengan anaknya, tetapi apalah dayanya, anak kecilnya itu terpaksa ditinggalkan. Hanya doa dititipkan agar bayinya itu selamat. Kawan-kawan, setelah beberapa tahun, Bujang Tua akhirnya membesar di dalam hutan. Dia menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Namun begitu, dia merasa hidupnya sangat sunyi. Dia ingin sekali berjumpa dengan kedua ibu bapanya. Kasihan kan kawan-kawan? Pada suatu malam, Bujang Tua telah bermimpi bahawa kedua ibu bapanya amat merinduinya. Justeru pada pagi esoknya, Bujang Tua keluar menuju ke istana. Dalam perjalanan, Bujang Tua berjumpa dengan bermacam-macam binatang. Namun, semuanya kasihan akan Bujang Tua yang hendak mencari kedua ibu bapanya. Kawan-kawan, setelah lama berjalan, Bujang Tua akhirnya sampai di istana. Semua yang melihatnya berasa hairan. Mereka tertanya-tanya, siapakah gerangan pemuda yang kaca itu? Bujang Tua memohon menghadap Sultan. Sultan berasa hairan, lalu bertanya akan hajat Bujang Tua. Bujang Tua menyatakan hasratnya untuk menjaga sepasang suami istri yang telah tua dan lama bekerja di istana itu. Mendengar hasrat itu, Sultan pun terus mengizinkannya berbuat demikian. Kerana merasakan sepasang suami istri itu telah tua dan tidak berguna lagi kepadanya. Ibarat anjing bercawat ekor.
sikap Sultan nih kawan-kawan. Sambil menangis, Pucang Tua melutut di kaki mereka. Pucang Tua meminta ampun daripada kedua bapaknya dan menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Tatkala mengetahui Pucang Tua masih hidup, kedua bapaknya merasa sangat gembira. Mereka menangis kegembiraan. Kawan-kawan hendak tahu apa yang terjadi kepada Sultan? Sultan yang mendengar hal itu merasa malu akan dirinya kerana suka bertindak tanpa usul periksa, sehingga menyebabkan Pucang Tua dibuang ke dalam hutan. Sultan meminta maaf, lalu menjodohkan Pucang Tua dengan putrinya. Apabila Sultan mangkat, Pucang Tua ditabalkan menjadi raja. Ha, kawan-kawan, macam mana cerita saya sebentar tadi? Seronok kan? Terdapat beberapa pengajaran daripada cerita saya sebentar tadi. Pertama, janganlah kita jadi seperti Sultan yang suka bertindak tanpa usul periksa. Kita mestilah mencari kebenaran setiap perkara sebelum berbuat sesuatu. Pengajaran yang kedua, kita mestilah sayang akan ibu bapa seperti Pucang Tua yang tidak pernah melupakan kedua ibu bapanya. Pengajaran yang terakhir, kita mestilah meminta maaf atas kesalahan yang kita telah lakukan. Demikianlah cerita saya, kawan-kawan. Jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang tidak leka dengan waktunya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang boleh dijadikan teladan pada diri kita semua yang bertajuk Padi Berbuah Emas. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Hasan adalah sawah padi yang sangat luas. Sawah padi itu adalah peninggalan daripada keluarganya untuknya. Hasan bercadang untuk mengerjakan sawah padi peninggalan keluarganya itu. Pada suatu hari, Hasan pergi ke sawah untuk menanam padi. Dia menanam padi dengan tekun. Setelah petang, barulah dia pulang ke rumah. Hasan berharap padi yang ditanamnya akan menjadi dan mengeluarkan hasil. Sawah padi Hasan mula menguning. Dia berasa sangat gembira. Tidak sia-sia dia berterus lumus mengerjakan sawah padi itu. Hasan berharap padinya dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Hasil padi akan aku jual. Aku akan menjadi orang yang paling kaya di kampung ini, kata Hasan di dalam hati. Hasan berharap padinya tidak akan dimakan oleh burung-burung pipit. Namun begitu, tegaannya silap. Sekawan burung pipit selalu makan padi Hasan. Hasan mula berasa bimbang. Aku mesti lakukan sesuatu. Kalau tidak, habis semua hasil padi yang aku tanam selama ini, kata Hasan di dalam hati. Aku akan halau semua burung pipit itu, kata Hasan dengan marah. Aku yang penat bekerja, senang-senang mereka curi hasil padiku. Hasan berharap usahanya akan berjaya. Awal-awal pagi lagi, Hasan pergi ke sawah padinya. Dia pun melastik semua burung pipit itu. Hasan berjaya menghalau burung-burung pipit itu. Hasan berharap burung-burung pipit tidak akan datang untuk makan padinya lagi. Namun begitu, burung-burung pipit datang lagi. Hasan pun melastik burung-burung pipit itu. Akhirnya, dia berasa letih. Hasan membiarkan burung-burung pipit memakan padinya. Dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba, seorang nenek berjumpa dengan Hasan. Nenek itu kasihan melihat Hasan yang susah hati.
Nenek lihat kamu seperti ada masalah, tanya nenek. Hasan pun menceritakan semua masalahnya kepada nenek itu. Kamu murah rezeki, apa salahnya kalau kamu berfungsi rezeki itu dengan orang lain? Burung-burung itu juga ingin hidup seperti kamu. Nasihat nenek itu. Hasan berasa sangat menyesal setelah mendengar nasihat itu. Hasan terus teringat pada burung-burung pipit yang dihalaunya. Dia sadar burung-burung itu juga ingin hidup sepertinya. Hasan berjanji tidak akan mengganggu burung pipit memakan padinya lagi. Sejak hari itu, Hasan membiarkan burung pipit memakan padinya. Dia tersenyum melihat telata burung pipit menikmati padinya. Dia membayangkan kegembiraan burung pipit menikmati padinya. Pada suatu hari, padi Hasan berubah menjadi emas. Hasan terkejut melihat padi itu. Dia berterima kasih kepada burung-burung pipit. Sejak itu, hidup Hasan bertambah senang. Dia selalu menolong orang kampung yang susah. Setiap rezeki yang Hasan peroleh akan dikongsi bersama dengan penduduk kampung. Pengajaran daripada cerita yang saya cerita tadi ialah orang yang bersikap pemurah akan mendapat ganjaran yang lebih besar. Kedua, kita mestilah bersabar dan tidak mudah berputus asa jika usaha kita tidak mendatangkan hasil yang baik. Akhir sekali, kita mestilah mencontohi sikap Hasan yang suka menolong orang kampungnya dan tidak sombong walaupun dia sudah kaya raya. Demikianlah cerita saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bercerita yang bertajuk Anjing Yang Penting Kendiri. Di sebuah ladang, terdapat seekor anjing yang penting kendiri. Hewan-hewan lain langsung tidak ingin berkawan dengannya kerana sikapnya itu. Pada suatu hari, anjing pergi ke kandang kuda. Ketika itu, tidak ada seekor kuda pun di dalam kandang itu. Lebih baik aku masuk ke dalam kandang kuda itu sebelum kuda-kuda itu pulang, kata si anjing pada dirinya. Anjing pun masuk dan melihat-lihat keadaan di dalam kandang itu. Anjing berjalan-jalan ke sekitar kandang kuda itu. Tiba-tiba ia ternampak selonggok rumput kering. Rumput kering itu dikumpul oleh peladang untuk dijadikan makanan kuda-kuda di kandang itu. Longgongan rumput kering itu nampak begitu selesa kalau dijadikan tempat tidur, pikir si anjing. Anjing pun melompat naik ke atas longgokan rumput kering. Ia melompat-lompat dengan gembira sebelum berbaring di atas longgokan rumput kering itu. Selesanya, kata anjing sambil memejamkan matanya. Tidak lama kemudian, kuda-kuda itu pun pulang ke kandang untuk makan. Anjing terjaga daripada tidurnya apabila kuda-kuda itu masuk ke dalam kandang. Anjing menyalak dengan garang ke arah mereka. Anjing ini tidak membenarkan mereka menghampiri longgokan rumput kering itu. Kuda-kuda itu merasa sangat takut untuk menghampiri longgokan rumput kering itu. Tetapi mereka juga sangat lapar. Kamu pergilah dulu, kata seekor kuda sambil menolak rakannya. Nanti ia akan gigit kamu, kata kuda itu lagi. Seekor kuda juga memberanikan diri dan menghampiri anjing. Apa yang kamu buat di sini? Tanya kuda itu kepada anjing. Kandang ini adalah rumah kami dan rumput kering itu adalah makanan kami, kata si kuda itu lagi. Tetapi anjing langsung tidak mempedulikan kata-kata kuda. Kamu pulanglah dulu. Tuan kamu sudah mempersiapkan tulang yang besar lagi enak di rumah kamu, kata si kuda itu lagi. Tapi anjing itu berkata, Aku nak juga duduk dekat sini. Kandang ini begitu selesa untuk aku tidur. Kamu memang haiwan yang pentingkan diri sendiri, kata si kuda dengan marah. Kawan-kawan,
Pengajaran yang kita dapat dari para cerita saya tadi ialah orang yang bersikap mementingkan diri sendiri, selalunya tidak menghiraukan perasaan orang dan tidak berhati perut. Berhati-hatilah dengan orang yang bersikap seperti ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif bijaksana, saudara penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, warga pendidik yang dikasihi, seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam perpaduan saya ucapkan. Demi menyahut cabaran bercerita secara maya, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Seruling Sakti. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah pekan kecil yang sangat cantik terletak di kaki bukit. Pekan tersebut dikenali sebagai Hemelin. Penduduk di pekan itu hidup aman damai, tetapi mereka tidak prihatin terhadap kebersihan. Mereka membuang sampah di merata-rata tempat, menyebabkan pekan tersebut menjadi pembiakan tikus. Hari demi hari, semakin banyak tikus membiak, menyebabkan pekan Hemelin dipenuhi tikus. Tikus-tikus berkeliaran dengan banyaknya. Tikus bergerak bebas tanpa perasaan takut kepada manusia. Penduduk pekan ini coba membela kucing untuk menghalau tikus, dan ada di antara mereka memasang perangkap, tetapi tidak berkesan karena tikus terlampau banyak. Mereka sungguh susah hati dan mati akal bagaimana untuk menghapuskan tikus-tikus tersebut. Musibah yang menimpa pekan Hemelin telah tersebar luas ke pekan-pekan lain, sehinggalah sampai ke pengetahuan seorang pemuda. Pemuda yang tidak dikenali itu datang ke pekan Hemelin dan menawarkan hikmatnya untuk menghalau semua tikus dengan syarat penduduk pekan Hemelin harus membayar upah dengan kadar dua keping uang emas setiap orang. Penduduk di pekan itu berbincang sesama mereka di atas tawaran pemuda tadi. Ada di antara mereka tidak bersetuju oleh karena mereka tidak sanggup untuk membayar upah yang sangat mahal. Setelah berbincang dengan panjang lebar, akhirnya mereka bersetuju untuk membayar upah seperti yang telah diminta oleh pemuda itu karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Keputusan tersebut dimaklumkan kepada pemuda tadi, lalu dia mengeluarkan seruling sakti dan meniupnya. Bunyi yang keluar dari seruling itu sangat merdu dan mengasyikkan sesiapa yang mendengarnya. Tikus-tikus yang berada di merata tempat di dalam pekan tersebut mulai keluar dan berkumpul mengelilinginya. Pemuda tadi berjalan perlahan-lahan sambil meniup seruling sakti dan menuju ke sebatang sungai tidak jauh dari pekan tersebut. Tikus-tikus tadi tidak dapat berenang di dalam sungai dan semuanya mati lemas. Kini, pekan Hemelin telah bebas dari serangan tikus dan penduduk bersorak dengan gembiranya apabila pemuda tadi menuntut janjinya, namun mereka enggan membayar upah yang telah dijanjikan karena menganggap kerja yang dibuat oleh pemuda tadi tidak sepadan dengan upah yang diminta karena dia hanya meniupkan seruling sahaja. Pemuda tadi sangat marah, lalu dia meniup seruling saktinya sekali lagi. Irama yang keluar dari seruling itu sangat memikat hati kanak-kanak, menyebabkan semua kanak-kanak berkumpul di sekelilingnya. Setelah semua kanak-kanak berkumpul, pemuda tadi berjalan sambil meniup
seruling, dan diikuti oleh semua kanak-kanak. Pemuda tadi membawa kanak-kanak tersebut keluar dari pekan Hamelin. Setelah ibu bapa menyadari bahwa mereka akan kehilangan anak-anak, mereka mulai berasa cemas. Kanak-kanak meninggalkan ibu bapa mereka dan mengikuti pemuda itu. Mereka mengejar pemuda tadi dan merayu supaya berhenti daripada meniup seruling. Mereka sanggup memberi semua harta benda yang ada asalkan pemuda tersebut mengembalikan anak-anak mereka. Rayuan penduduk tidak diendahkan oleh pemuda tadi. Dia membawa kanak-kanak tersebut menuju ke suatu tempat, dan apabila mereka sampai di situ, tiba-tiba muncul sebuah gua. Pemuda tadi masuk ke dalam gua itu diikuti oleh kanak-kanak tersebut. Setelah semuanya masuk, tiba-tiba gua tersebut gaib dan hilang dari pandangan penduduk pekan Hamelin. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena telah memungkiri janji yang dibuat. Penduduk pekan Hamelin menyesal atas perbuatan mereka, tetapi sudah terlambat. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sehingga hari ini, penduduk pekan Hamelin tidak melupakan kesilapan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Menepati janji adalah pegangan yang kuat diamalkan oleh penduduk pekan Hamelin sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Sabaril akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Belah, Batu Bertampuk. Terdapat sebuah keluarga yang tinggal di hujung sebuah kampung. Mereka ialah Mak Tanjung dan anak-anaknya Melur dan Pekan. Mak Tanjung bekerja keras untuk menyara anak-anaknya. Mak Tanjung teringin makan telur ikan tembakul. Dia pun menyiap ikan tembakul di sungai. Melur dan Pekan berasa gembira. Tentu mereka dapat makan ikan tembakul malam nanti. Mak Tanjung mendapat seekor ikan tembakul. Dia pun pulang dengan gembira. Telur ikan tembakul amat sedap. Aku tidak sabar makan telurnya, kata Mak Tanjung. Kita nak masak apa telur ikan tembakul ini, Mak? Tanya Melur kepada Mak Tanjung. Gulai ikan tembakul ini, simpan telurnya untuk Emak, pesan Mak Tanjung kepada Melur. Mak Tanjung pun keluar mencari akar kayu di hutan. Melur pun menyiang ikan tembakul itu. Melur tidak sabar untuk menikmati ikan tembakul bersama Emak dan adiknya. Melur pun menggulai ikan tembakul. Bau gulai ikan tembakul menyebabkan Pekan berasa lapar. Sedapnya gulai ikan tembakul, kata Pekan. Pekan berjumpa kakaknya. Dia mengadu yang dia berasa lapar. Pekan mahu makan sekarang. Pekan tidak mahu menunggu Emak lagi, kata Pekan. Pekan menjerit-jerit mahu makan kerana lapar. Melur berasa serba salah. Dia sudah puas dia memujuk adiknya. Dia berasa kasihan melihat Pekan yang kelaparan. Akhirnya dia mengalah. Mari kita makan dahulu, adik, ajak Melur kepada Pekan. Mereka pun makan gulai ikan tembakul berselera. Kakak simpan telur ini untuk Emak, kata Melurlah. Pekan makan semua telur ikan tembakul. Melur berasa terkejut. Telur ikan tembakul telah habis.
Dia tidak tahu bagaimana ingin memberitahu emaknya nanti. "Mana telur ikan tembakul untuk emak?" tanya Mak Tanjung. "Pekan makan semua telur ikan tembakul yang disimpan untuk emak," jawab Melur dengan sedih. "Sampai hati kamu berdua buat emak begini," rungut Mak Tanjung. Air mata Mak Tanjung mengalir tidak henti-henti. Dia teringin benar ingin untuk makan telur ikan tembakul itu. Mak Tanjung berlari ke arah batu bela batu bertangkuk. Batu itu berpuaka. "Emak, jangan tinggalkan kami," jerit Melur dan Pekan. Mereka mengejar Mak Tanjung hingga ke batu bela batu bertangkuk. "Wahai batu, telanlah aku. Aku tidak dapat makan telur ikan tembakul," kata Mak Tanjung. Batu itu pun menelan Mak Tanjung. Melur dan Pekan menyesal tidak mendengar pesan emak mereka. Pengajaran dari cerita ini, janganlah sekali-kali kita menyakiti hati ibu bapa, dan mereka haruslah dihormati dan disayangi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Nusyafilah binti Yasin, murid tahun 6 SK Babagon Penampak. Tajuk cerita saya ialah Melihat Wajah Maharaja. Sewaktu orang Melaka mengunjungi negeri China, mereka tidak pernah berpeluang untuk melihat wajah maharaja negeri China itu. Setiap kali bertemu maharaja China, rakyat negeri China sering menundukkan kepala dan orang-orang Melaka pun ikut berbuat demikian demi mengikut adat orang besar China. Pada suatu hari, Tun Perpati Putih mula berfikir dan mencari jalan supaya dapat melihat wajah maharaja China itu. "Bagaimanakah caranya?" bisik Tun Perpati Putih sambil memandang kepada orang-orangnya. Pada suatu hari yang lain, ketika mereka sedang duduk menghadap maharaja China, tiba-tiba maharaja China itu mengemukakan suatu pertanyaan kepada Tun Perpati Putih. "Wahai Bendahara Melaka, kita maharaja China itu kepada sahabatnya. Apakah makanan yang menjadi kesukaan orang Melaka?" Dengan pertanyaan maharaja China itu, maka Tun Perpati Putih mula mendapat akal. "Ah, inilah masa yang baik aku hendak melihat wajah maharaja China itu," bisik Tun Perpati Putih sendiri. "Tuanku," sembah Tun Perpati Putih, "orang Melaka sangat gemar memakan sayur kangkung." Maharaja China pun berkata, "Oh, begitu. Eloklah suruh tukang masak memasak sayur kangkung untuk jamuan orang Melaka." Mendengar kata maharaja China itu, cepat-cepat Tun Perpati Putih memberitahu maharaja China, "Tuanku, mengikut kebiasaan orang Melaka, memakan sayur kangkung itu tidak dipotong-potong." Apabila mendengar kata-kata Tun Perpati Putih itu, maharaja China berasa amat hairan. "Hah, bagaimanakah orang Melaka dapat memakan sayur yang tidak dipotong?" soal maharaja China itu. Walau bagaimanapun, maharaja China memerintahkan juga tukang masak menyediakan masakan sayur kangkung seperti yang diminta. Sementara itu, tatkala Tun Perpati Putih duduk-duduk, ada menteri dan orang-orang besar negeri China yang terpandang akan cincin-cincin yang dipakai di jari Tun Perpati Putih. Jari-jari Tun Perpati Putih itu penuh dengan cincin. Oleh itu, kesemua cincin di jarinya itu dilucutkan lalu dihadiahkan kepada menteri yang hadir. Kesemuanya pun mendapat hadiah cincin itu. Oleh kerana
masak pun menghidangkan sayur kangkung yang menjadi kegemaran orang Melangau. Sementara Maharaja Cina yang menjamu sahabatnya itu sangat gembira kerana dapat menghidangkan sayur kangkung yang menjadi kegemaran orang Melangau. Orang-orang Melangau perlu mendongak untuk memakan sayur kangkung yang panjang itu. Maka dengan itu, mereka dapat melihat wajah Maharaja Cina yang selama ini tidak dapat dilihat oleh mereka. Orang-orang negeri Cina pun turut membuat demikian dengan berdongak-dongak kerana mengikuti dan menghormati adat tetamu mereka. Apabila pulang ke tempat penginapan mereka, orang-orang Melangau ketawa terbahak-bahak kerana geli hati. Mereka geli hati sebab melihat Maharaja Cina dan orang-orang yang tidak pandai memakan sayur kangkung yang panjang. Walau bagaimanapun, Tun Tepati Putih adalah orang yang paling gembira kerana dapat melihat wajah Maharaja Cina dan permaisurinya. Tun Tepati Putih amat berpuas hati melihat wajah Maharaja Cina dan permaisurinya itu. Malah, dia juga sedar bahwa ini merupakan kali pertama bagi pembesar-pembesar negeri Cina melihat wajah Maharaja serta permaisuri mereka. Sekian sahaja cerita daripada saya. Terima kasih. Kelemahan, kekurangan bukanlah halangan. Bukanlah rintangan, apatah lagi untuk mencipta 1001 alasan untuk berputus harapan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, penjaga masa yang setia dengan randiknya, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, menegakkan keadilan sudah pastinya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Kelemahan itu kekuatan. Begitulah tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Aiman, seorang budak yang baru berumur 11 tahun, telah memutuskan untuk berlatih judo walaupun telah kehilangan tangan kirinya dalam satu kemalangan jalan raya. Sungguh kasihan Aiman, kenakan-kenakan. Bukan mudah untuk menjalani hidup biasa dalam keadaan kurang upaya. Bukan mudah untuk menerima kenyataan bahawa kita berlainan berbanding rakan-rakan yang lain. Ada yang mengejek, ada yang mencibik, ada yang tidak mahu berkawan dengan Aiman. Namun, Aiman tak kisah. Hebatnya Aiman, dia tidak seperti lirik lagu Aiman Tino. Menghitung, menunggu mati, ku rela dijemput ilahi. Tidak, Aiman kuat. Aiman tidak pernah berpatah semangat. Patah sayap bertongkat paru, patah paru bertongkat dagu, patah dagu bertongkat siku, patah siku bertongkat kuku. Wah, begitulah Aiman, terus berlatih bersungguh-sungguh di bawah bimbingan seorang guru yang telah pun lanjut usia. Aiman berlatih dengan gigi, namun dia tidak faham kawan-kawan mengapa hampir 3 bulan lamanya dia berlatih, gurunya hanya mengajarkan satu gerakan sahaja. Ya, satu gerakan sahaja kawan-kawan. Oleh kerana gurunya berasal dari Jepun, Aiman memanggilnya sensei. Sensei, mengapa kita hanya belajar satu gerakan sahaja? Gurunya yang fasih berbahasa Malaysia itu menerangkan kepada Aiman bahawa hanya gerakan itulah yang Aiman perlu tahu, namun paling diperlukannya. Rakan-rakan, jangan hairan. Meskipun guru Aiman berbangsa Jepun, dia sangat pandai berpantun. Sempat lagi dia berpantun mengingatkan Aiman agar berlatih dengan penuh kesungguhan. Jangan belajar sekerat jalan. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke palang ajar, ibarat sakura kembang tak jadi. Hai,
masih pening-pening lalat dan kurang mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Tetap percaya, patuh, dan berusaha bersungguh-sungguh. Sehinggalah selepas beberapa bulan kemudian, Aiman memenangi perlawanan demi perlawanan, hanya berbekalkan gerakan yang dipelajarinya meskipun tanpa tangan kirinya. Masih tidak mengerti dan tidak habis pikir tentang kemenangannya, Aiman terus marah ke peringkat akhir. Dalam perlawanan kali ini, lawannya lebih besar, lebih kuat, lebih berpengalaman. Terdetik rasa takut dalam dirinya, bimbang dia akan tumbang, dan tangan kanannya pula menjadi mangsa, menerima nasib yang sama seperti tangan kirinya. Pengadil masih memberi ruang untuk membunuh diri, namun keyakinan gurunya dan semangat kuat Aiman terus berjuang. Saat musuh ingin menyerang bahagian tangan kiri Aiman, sepantas kilat Aiman menggunakan gerakan tangan kanan yang dipelajarinya untuk mencengkam pihak lawan. Aiman akhirnya menjadi juara. Ha kawan-kawan, ketika Aiman dan gurunya mengulas semula gerakan kemenangannya, Aiman sudah tidak dapat membendung rasa ingin tahunya. Apa, mengapa, bagaimana? Dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya faktor kemenangannya. Rupa-rupanya, kawan-kawan, ada dua sebab yang diperkatakan oleh gurunya. Pertama, Aiman telah mempelajari dan amat menguasai satu gerakan paling sulit dan paling penting dalam judo. Kedua, gerakan yang dipelajarinya itu adalah kemahiran. Untuk menentang serangan apabila diasak oleh pihak lawan menyerang tangan kiri. Oleh itu, tangan kiri Aiman sebagai umpan kepada pihak lawan. Kekuatan Aiman bukan sahaja apa yang diperkatakan oleh gurunya, tetapi juga patuh dan hormatnya kepada gurunya. Aiman membawa keberkatan dan kejayaan. Aiman tidak pernah berpatah semangat untuk menjadikannya sebagai seorang yang kuat dan hebat. Ini mengingatkan saya kepada Abang Faiz Ibrahim, pelajar OKU tanpa tangan dan kaki yang sempurna. Beliau telah mencipta sejarah yang luar biasa, PMR8E, dan baru-baru ini mendapat 10 mumtaz dalam peperiksaan STAM 2019. Abang Faiz bercita-cita ingin menjadi dokter falsafah hadis suatu hari nanti. Inilah contoh semangat yang kental dan tebal. Inilah motivasi terbesar untuk kita jadikan iktibar. Bahawa kekurangan bukanlah halangan, bahawa kelemahan bukanlah alasan untuk kita tidak mencapai kejayaan. Untuk kita terus menangis, meratapi nasib, berpeluk tubuh. Yang pipi datang melayang, yang bulat bergolek-golekkan. Ingat kawan-kawan, kelemahan itu kekuatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Si Bongsu yang Berhati Mulia. Pada zaman dahulu, tinggal seorang perempuan tua bersama 7 anaknya di sebuah kampung. Suami perempuan tua itu telah lama meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia mewasiatkan istri dan anak-anaknya mengerjakan beberapa petak sawah yang ditinggalkan. Oleh itu, pada setiap pagi, perempuan tua turun ke sawah bersama anak-anaknya.
sebelum ke sawah, perempuan tua itu memasang api di bawah rumah. Api itu akan berbara sehinggalah mereka pulang. Dari api itulah mereka akan gunakan untuk menanak nasi dan memasak lauk. Pada suatu hari, apabila mereka sampai di rumah, didapati api itu telah padam. Puas perempuan tua itu menyebar api. Malangnya, api tidak mau menyala. Anak-anaknya mula merumput. Si emak cuba menenangkan hati anak-anaknya dengan berkata, api akan menyala. Setelah lama mencuba, api masih tidak menyala. Akhirnya, si emak berputus asa. Dia berhenti meniup api tersebut. Tiba-tiba, si emak memberitahu di mana mereka boleh mendapatkan api. Di mana? Pantas anak ketiga dan keempat bertanya si emak. Memberitahu, gua tersebut terletak tidak jauh dari rumah. Namun, di dalam gua tersebut ada seekor ular besar. Ini menyebabkan keenam-enam anak perempuan tua itu menolak untuk mencari api di gua dan sanggup berlapar malam itu. Namun, perempuan tua itu sanggup pergi, tetapi ditegah oleh anaknya, bongsu. Kalau kakak-kakak tidak mau pergi, biarlah saya yang pergi. Si emak berasa kasihan kepada anaknya yang bongsu. Dalam hatinya, berkata kakak-kakak kepada bongsu, tidak patut bersikap begitu. Lalu, berangkatlah bongsu dalam kegelapan malam, menuju ke gua. Mujurlah, bulan bersinar terang sepanjang perjalanan. Dia berasa takut. Setelah memanjat batu-batu di kaki bukit, maka sampailah bongsu di pintu gua. Bongsu melangkah masuk. Dia nampak unggun api di tengah gua. Bongsu pun lalu masuk ke dalam gua. Dia terlihat seekor ular besar dekat unggun api. Bongsu bertanya dengan ular, apakah bongsu boleh minta unggun api? Ular masih tidak boleh menjawab. Lalu, ular bercakap, boleh, tapi dengan satu syarat, saya mesti tidur dekat rumah kamu. Bongsu berpikir. Setelah si bongsu habis berpikir, si bongsu pun bersetuju. Bongsu dengan ular itu pergi rumah mereka. Dengan api itu tidak akan habis, mereka akan gunakan untuk menanam nasi dan memasak lauk. Mereka menjadi kaya raya. Pengajaran daripada cerita ini, orang yang membuat kebaikan dan sentiasa bersyukur pasti akan mendapat keuntungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Si Bongsu yang Berhati Mulia. Pada zaman dahulu, tinggal seorang perempuan tua bersama 7 anaknya di sebuah kampung. Suami perempuan tua itu telah lama meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia mewasiatkan istri dan anak-anaknya mengerjakan beberapa petak sawah yang ditinggalkan. Oleh itu, pada setiap pagi, perempuan tua turun ke sawah bersama anak-anaknya. Sebelum ke sawah, perempuan tua itu memasang api di bawah rumah. Api itu akan berbara sehinggalah mereka pulang.
Dari api itulah mereka akan gunakan untuk menanak nasi dan memasak lauk. Pada suatu hari, apabila mereka sampai di rumah, didapati api itu telah padam. Puas perempuan tua itu menyebar api. Malangnya, api tidak mau menyala. Anak-anaknya mula merungut. Si emak cuba menenangkan hati anak-anaknya dengan berkata, api akan menyala. Setelah lama mencuba, api masih tidak menyala. Akhirnya, si emak berputus asa. Dia berhenti meniup api tersebut. Tiba-tiba, si emak memberitahu di mana mereka boleh mendapatkan api. Di mana? Pantas anak ketiga dan keempat bertanya si emak. Memberitahu, gua tersebut terletak tidak jauh dari rumah. Namun, di dalam gua tersebut ada seekor ular besar. Ini menyebabkan keenam-enam anak perempuan tua itu menolak untuk mencari api di gua dan sanggup berlapar malam itu. Namun, perempuan tua itu sanggup pergi, tetapi ditegah oleh anaknya, bongsu. Kalau kakak-kakak tidak mau pergi, biarlah saya yang pergi. Si emak berasa kasihan kepada anaknya yang bongsu. Dalam hatinya, berkata kakak-kakak kepada bongsu, tidak patut bersikap begitu. Lalu, berangkatlah bongsu dalam kegelapan malam, menuju ke gua. Mujurlah, bulan bersinar terang sepanjang perjalanan. Dia berasa takut. Setelah memanjat batu-batu di kaki bukit, maka sampailah bongsu di pintu gua. Bongsu melangkah masuk. Dia nampak unggun api di tengah gua. Bongsu pun lalu masuk ke dalam gua. Dia terlihat seekor ular besar dekat unggun api. Bongsu bertanya dengan ular, apakah bongsu boleh minta unggun api? Ular masih tidak boleh menjawab. Lalu, ular bercakap, boleh, tapi dengan satu syarat, saya mesti tidur dekat rumah kamu. Bongsu berpikir. Setelah si bongsu habis berpikir, si bongsu pun bersetuju. Bongsu dengan ular itu pergi rumah mereka. Dengan api itu tidak akan habis, mereka akan gunakan untuk menanak nasi dan memasak lauk. Mereka menjadi kaya raya. Pengajaran daripada cerita ini, orang yang membuat kebaikan dan sentiasa bersyukur pasti akan mendapat keuntungannya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam transformasi saya ucapkan kepada barisan pilihan hakim yang arif lagi bijaksana, saudara penjaga masang setia dengan jemberandiknya, warga pendidik serta rakan seperjuangan yang saya segani dan hormati sekalian. Pagi-pagi pergi ke bendang, membawa bekalan buat santapan. Tajuk cerita Puteri Gunung Ledang, mari bersama kita dengarkan. Pada suatu ketika dahulu, Istana Melaka diselubungi suasana sedih kerana kemangkatan Permaisuri Melaka. Sultan Mahmud Shah berasa sungguh gundagerana. Anak baginda, Raja Ahmad turut berduka. Tidak lama selepas itu, pembesar istana menghadap baginda dan mencadangkan supaya baginda berkahwin lagi. Baginda juga dikabarkan tentang Puteri Gunung Ledang yang terlalu cantik pada supanya. Baginda bersetuju dengan cadangan itu lalu menitahkan supaya Laksamana Hang Tua, Tun Mamat, Sang Setia dan beberapa hulu balang
ke Gunung Welirang untuk meminang Puteri Gunung Welirang. Pagi-pagi lagi rombongan peminangan telah mendaki Gunung Welirang. Setelah beberapa hari berjalan, Laksamana Hang Tua yang telah berusia itu didapati terlalu penat. Dia dicadangkan supaya berehat sahaja dengan ditemani sang setia. Tun Mama dan Hulu Balang lain meneruskan perjalanan. Perjalanan Tun Mama dan Hulu Balang lain ke puncak Gunung Welirang menjadi semakin sukar. Mereka berhadapan dengan halangan pokok besar dan akar rotan yang berseliran. Mereka juga mengharungi angin yang kencang dan udara sejuk. Tiba-tiba, Tun Mama dan Hulu Balang yang merasa kelainan dengan keadaan hutan di sekeliling mereka. Tiada lagi pokok-pokok besar. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh pokok-pokok bunga yang terdapat berbagai warna dan rupa. Udaranya juga terasa nyaman dan harum. Keadaan semakin aneh apabila mereka terdengar suara merdu, nyanyian syair dan gundam. Suara itu mendayu-dayu di sana-sini. Tiba-tiba mereka terpandang nun di atas sebuah bukit kecil, terdapat sebuah balai kecil yang dibina daripada tulang manusia dan bumbunya daripada rambut. Mereka disapa oleh seorang nenek yang mengatakan bahwa dia adalah penjaga Gunung Welirang. Tun Mama menyatakan hajat Sultan Melaka kepada nenek tersebut. Nenek tersebut tersenyum lalu mengatakan bahwa Puteri Gunung Welirang bertakhta di puncak yang ketujuh. Tun Mama dan Hulu Balangnya tergamam memandangnya. Mereka pun mulai mendaki tujuh puncak gunung dan akhirnya tiba di hadapan pokok Nirgading. Kemudian muncul seorang perempuan yang sangat cantik. Baginda ialah Puteri Gunung Welirang. Tun Mama pun menyampaikan hajat Sultan Melaka. Puteri Gunung Welirang akan menerima pinangan tersebut, tetapi baginda harus menetapkan beberapa syarat. Rombongan Tun Mamat pun pulang ke istana. Tun Mamat segera mengangkat sembah kepada Sultan Melaka dan menyampaikan syarat Puteri Gunung Welirang. Puteri Gunung Welirang melakukan sebuah jambatan emas dan perak dari Melaka ke Gunung Welirang. Tujuh dulang hati nyamuk, tujuh dulang hati kuman, tujuh tempayan air mata anak dara, tujuh tempayan air pinang muda dan semangkuk darah anak raja. Baginda Sultan terus memerintahkan rakyat baginda untuk mengadakan kesemua syarat Tuan Puteri itu. Sedang Tun Mama dan Sri Sitya sibuk menyediakan semua barang yang diminta, Raja Ahmad muncul bersama Dayang. Mereka tertanya-tanya bagaimana untuk mendapatkan darah Raja Ahmad seperti yang diminta oleh Tuan Puteri. Tun Mama dan Sang Setia menghadap Sultan Mahmud Shah. Sultan terkejut mendengar syarat itu lantas mendapatkan Raja Ahmad. Tanpa disedari, air mata baginda mula bergenam. Baginda tidak sanggup untuk mengorbankan putera baginda. Tiba-tiba Puteri Gunung Welirang muncul dan di pintu dan masuk di Balai Sri. Sultan Mahmud Shah dan semua menteri terpegun melihat kecantikan Puteri Gunung Welirang. Puteri Gunung Welirang gembira kerana Sultan Mahmud Shah akhirnya telah tersedar bahwa tidak semua yang baginda hajatkan baginda perolehi. Sebelum berlalu pergi, Puteri Gunung Welirang juga sempat berpesan agar Baginda Sultan menjadi raja yang adil dan bijaksana kepada rakyat baginda. Pelajaran dalam cerita ini adalah kita mestilah menyelesaikan sesuatu perkara yang dihadapi dengan adil dan bijaksana. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Pucuk manis permata budi, pucuk purut diletus rusa. Yang manis bernama Mudi, yang indah bernama Bahasa. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk menyelami maudhu' pidato yang berbunyi,
memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Sambutlah salam sejahtera, salam perpaduan, semarak gasih, sekalung budi, barisan penal hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa yang setia pada saat dan ketikanya. Seterusnya, para hadirin pencetus revolusi Minda yang saya muliakan. Sebelum kaki mengorak langkah, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Kamus Dewan edisi keempat menerangkan bahwa memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu itu mempunyai kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat. Bahasa pula kita arifkan sebagai sistem bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Memartabatkan bahasa Melayu sudah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Tuntasnya, tajuk pidato saya pada hari ini bakal menyingkap usaha memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Hadirin sekalian, menurut Masariah 2003, bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan hubungan diplomatik. Atas platform inilah Perdana Menteri kita, Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob, telah menerapkan dalam dasar luar Malaysia untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia. Usaha ini dapat dilihat pada tanggal 24 September 2022 yang lalu, di mana Perdana Menteri berjulung kalinya menggunakan bahasa Melayu di ucapan beliau di Dewan Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Amerika Syarikat. Usaha ini seharusnya disokong penuh oleh semua rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, tuah yang disembah, junjung yang dipanjat. Hadirin sekalian, Kementerian Pengajian Tinggi juga turut menggembleng tenaga dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Antara usaha kementerian ialah dengan mengadakan penganjuran pidato antarabangsa bahasa Melayu yang disertai oleh mahasiswa dan mahasiswi dari 35 buah negara. Acara tahunan ini merupakan acara gabungan Dewan Bahasa dan Pustaka yang turut menyaksikan penyertaan yang menggalakkan daripada kalangan penuntut-penuntut universiti luar negara seperti Jepun, Rusia dan China. Rata-rata, para peserta yang menyertai pertandingan ini rasa seronok mempelajari bahasa Melayu. Begitulah kata orang, tak kenal maka tak cinta. Hadirin sekalian, akhir sekali, peranan rakyat Malaysia dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah melalui penggunaan media sosial sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Jumlah pengguna internet di negara ini menunjukkan peningkatan kepada 25.08 juta para pengguna internet mewakili 79% penduduk di Malaysia. Para pengguna internet boleh mengetengahkan idea dan bakat mereka melalui media sosial yang seterusnya boleh dilihat oleh semua orang daripada setiap pelosok dunia. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan rasa minat terhadap pengguna media sosial negara luar untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, kesimpulannya, memartabatkan bahasa Melayu memerlukan usaha dan sokongan daripada setiap rakyat Malaysia agar bahasa Melayu dipandang tinggi oleh mata dunia. Sekian, Putri Bumi Dato' mengundur diri.
Hina balu bertangga peti, ambil gemala di mulut naga. Sila duduk, tenangkan hati. Mohon izin, saya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan pembuka bicara. Yang dihormati, Tuan Peneraja Majlis, barisan para hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, para guru dan seterusnya, hadirin yang dikasihi sekarang berada dalam talian. Tampilnya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Merentas Dunia. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, muka surat 106, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia, manakala Melayu membawa maksud nama suatu bangsa dan bahasa. Secara umumnya, bahasa Melayu sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Malaysia, Indonesia dan di persekitarannya sejak melebihi 1000 tahun yang lalu. Merentas pula bermaksud garisan yang melintang. Dunia pula membawa pengertian dunia dan segala yang berada di permukaannya. Hadirin sekalian, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan sejak negara merdeka pada 1957 dan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai perkara 152-1. Sejarah juga membuktikan bahawa penggunaan bahasa Melayu merentas Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa buah negara lain di Asia Tenggara. Usaha mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia sudah menjadi dasar kerajaan dan menjadi kerangka dasar luar negara Malaysia yang dilancarkan pada 7 Disember 2021. Kajian oleh Adi Badio Zaman 2017 menjelaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu berada pada kedudukan ke-6 sebagai bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, beberapa isu akan saya kupas hari ini berkaitan kehebatan bahasa Melayu yang mampu merentas dunia. Pertama, keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Kedua, pencapaian bahasa Melayu di arena antarabangsa. Dan ketiga, cabaran dan perjuangan memperkukuh kegemilangan bahasa Melayu. Pertama, keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi sejak tahun 1968 lagi dan digunakan secara meluas sebagai bahasa pentadbiran, perundangan, kehakiman di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pegawai-pegawai Eropah pada masa itu perlu mendidiki ujian dan lulus bahasa Melayu sebelum ditempatkan di Persekutuan Tanah Melayu. Menurut A. Aziz Draman 2001, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada zaman kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan terkenal pada abad ke-15. Ramai pedagang dari seluruh dunia datang berdagang. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa komunikasi kerana mudah dipahami dan juga dinamik. Hadirin sekalian, kedua, pencapaian bahasa Melayu di arena antarabangsa. Perkembangan bahasa Melayu di dunia memperlihatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa ini di seluruh dunia seperti di Australia, Perancis, Belanda, Jerman dan Amerika Syarikat. Abdul Muati 2012, malah subjek bahasa Melayu dan pengajian Melayu turut diajar di dunia Eropah seperti University Moscow, University Amur, University Timur Jauh. Manakala di University Tianjin, Beijing, China, bahasa Melayu dan pengajian Melayu diiktiraf dengan adanya kursi pengajian Melayu yang disandang oleh Profesor Dr. Abang Sarian, Victor 2011. Program ini telah melahirkan ramai pegawai diplomat, jurubahasa serta penyiar yang menguasai bahasa Melayu. Awang Sarian 2011.
Beberapa universiti di dunia seperti University Leiden, Belanda, Ohio University, Amerika Syarikat, Victoria University of Wellington, New Zealand dan Hankook University, Korea Selatan turut mengadakan kursi pengajian Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, ketiga, cabaran dan perjuangan memperkukuh kegemilangan Bahasa Melayu. Semua rakyat Malaysia perlu menggunakan Bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Media elektronik dan media massa hendaklah menjadi contoh tauladan dalam penggunaan Bahasa Melayu tinggi supaya membawa impak yang besar terhadap penggunaan dan penguasaan bahasa kanak-kanak dan remaja. Portal USM 2012, usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu menuntut tiga negara iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei bagi membolehkan Bahasa Melayu digunakan dalam forum antarabangsa termasuk dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Awang Sarian 2013. Sepatah nasihat, ilmu yang berguna, secubit budi, ambil jadi kenangan. Takkan Melayu hilang di dunia, maruah bahasa jadi kebanggaan. Sebagai kesimpulannya, Bahasa Melayu telah berjaya merentas dunia. Maka, kita sebagai penutur jati bahasa Melayu perlu sedar dan mengerti. Sematkan dalam hati, kitalah pemilik keagungan bahasa ini. Hang Tua pernah berkata, takkan Melayu hilang di dunia. Oleh itu, jangan biarkan bangsa merosak bahasa. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia, Teguh Bersama. Terima kasih diucapkan kepada Nakhoda Pimpinan Majlis yang bervisi, kombinasi kehakiman yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan detik waktu di sisi. Seterusnya, sidang hadiri yang dikasihi. Bahasa Melayu merentas dunia. Begitulah maudu pidato yang akan saya bawakan untuk kita hayati bersama buat kesedaran dan tatapan generasi pewaris bangsa. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Manakala Melayu bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa. Dunia pula membawa pengertian bumi dan segala yang terdapat di permukaannya. Ringkasnya, maudhu pidato saya ini menuntut kita mengetahui dan menghayati kehebatan bahasa Melayu di pentas antara bangsa. Hadirin yang dihormati, indikator saya yang pertama, bahasa Melayu dalam lipatan sejarah dunia. Mengimbau sejarah lalu, pada era kegemilangan Melayu Melaka, setiap pedagang yang berurusan dengan kerajaan Melaka perlu pandai menggunakan tulisan Jawi. Malah, bahasa Melayu diangkat menjadi lingua franca di Nusantara, yakni bahasa pertuturan utama buat seluruh bangsa pedagang dan penduduk tempatan. Tidak cukup dengan itu, terhasilnya manuskrip tertua bahasa Melayu karya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas melalui budaya menterjemah karya asing ke dalam bahasa Melayu yang menjadi amalan penduduk tempatan. Justru, sudah terang lagi bersuluh membuktikan bahasa Melayu telah terlebih dahulu menyusur benua, membelah samudera, membawa identiti ibunda dicelah keagungan masyarakat antarabangsa sekaligus berjaya merentas dunia. Hadirin sekalian, menelusuri indikator saya yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Catatan-catatan Melayu kuno seawal abad ke-7 mengandungi ilmu-ilmu asas dalam bidang sains dan matematik. Bahasa ini kemudiannya berkembang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, undang-undang, sastera, dan agama. Sehingga mutakhir ini, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa dalam ilmu moden. Maka, tidak heranlah jika bahasa Melayu
Hadirin yang dimuliakan, beralih kita kepada hujah saya yang terakhir, cabaran dan perjuangan memperkukuh kegemilangan. Dewan Bahasa dan Pustaka tetap teguh memperjuangkan kemaslahatan bahasa Melayu serta memainkan peranan penting dalam pengelestarian bahasa ibunda ini. Pelbagai usaha memertabatkan bahasa Melayu dipergiat. Antaranya, pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu yang dianjurkan saban tahun sentiasa mendapat sambutan yang cukup membanggakan. Di arena inilah dapat disaksikan seluruh penuntut di segenap benua dunia berkumpul dan memuji keupayaan mereka berbahasa Melayu. Mereka berbangga berbahasa kita, malah meletakkan bahasa yang indah ini sebagai bahasa yang dipandang tinggi dalam kehidupan mereka. Maka terbukti dunia memandang bangsa kita pada bahasa yang dituturkan. Hadirin yang bervisi, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, kita renungkanlah, takkan Melayu hilangi dunia. Oleh itu, ayuhlah kita gunakan bahasa Melayu sebagai azimat tinggi itu, pelengkap tamadun Melayu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi buat saudari peneraju acara Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, Div-Div Kehormat yang dihormati. Seterusnya, saudara dan saudari pencetus inovasi bahasa Melayu merentas dunia. Begitulah tajuk pidato yang akan kita hayati bersama buat kesedaran dan tatapan generasi muda. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Manakala Melayu bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa. Kesimpulannya, bahasa Melayu sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Malaysia, Indonesia dan persekitarannya sejak lebih 1000 tahun lalu. Dunia pula membawa pengertian dunia dan segala yang terdapat di permukaannya. Hadirin sekalian, apabila menyentuh saja soal bahasa Melayu, saya pasti dalam kotak fikiran kita semua akan membayangkan betapa bosan, klise, sudah biasa dan pelbagai lagi rasa yang menunjukkan betapa kurangnya minat kita terhadap bahasa ibunda ini. Jika inilah tanggapan kita, anda silap. Kerana hakikatnya, bahasa Melayu ini merupakan antara bahasa terulung dengan berada pada tangga kelima dunia dan memiliki penutur lebih dari 300 juta orang. Hebat bukan? Oleh itu, untuk mengetahui dengan lebih berkenaan kehebatan bahasa yang berjaya merentas dunia ini, tiga kata akan saya kupas. Pertama, bahasa Melayu dalam lipatan sejarah dunia. Sudah terlalu banyak orang bercerita perihal kegemilangan Melayu Melaka yang berkembang menjadi pelabuhan yang gemilang. Pada ketika itu, setiap pedagang yang berurusan dengan kerajaan Melaka perlu pandai menggunakan tulisan Jawi. Malah bahasa Melayu diangkat menjadi lingua franca di Nusantara, yakni bahasa pertuturan utama buat seluruh bangsa pedagang dan penduduk tempatan. Selain itu, menurut Francois Valentine, abad ke-16 menyaksikan penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja teramal dalam lingkungan Kepulauan Melayu sahaja, bahkan telah sampai ke Filipina. Tidak cukup dengan itu, malah Ai Ching, seorang rahib Buddha dari China juga, sanggup belajar ke tanah Melayu semata-mata untuk belajar Melayu bagi pengajian agama Buddha anutan masyarakat China. Apa yang boleh kita gambarkan daripada dengan bukti-bukti ini? Hakikatnya, bahasa Melayu terlebih dahulu menyusur benua, membelah samudera, membawa identiti ibunda di celah keagungan masyarakat antarabangsa, sekaligus membuktikan bahasa Melayu telah berjaya merentas dunia. Sesuatu yang kita perlu banggakan. Hadirin sekalian, kedua, ketinggian bahasa Melayu terus dijulang. Hari ini kita lihat negara sudah banyak menempa nama di persada antarabangsa, sama ada dari aspek politik, keamanan, ekonomi maupun bidang sukan. Malaysia memang hebat di mata dunia. Tahukah anda, menurut Profesor Michiro Moriyama, Dekan Universiti Nanza, Jepun,
melalui makalahnya Lost Time and Untold Stories from Malay World menyatakan semenjak 100 tahun dahulu, bangsa Jepun sudah mula mempelajari bahasa Melayu. Malah pakar bahasa Melayu di Rusia, Dr. Tatiana V. Dorofiva telah berjaya memperkenalkan pengajian khusus bahasa Melayu dalam pengajian tinggi di Institut Negara-Negara Asia dan Afrika, Moscow State University. Lihatlah, sudah terang lagi bersulu. Semuanya berlumba-lumba untuk mengenal keindahan dan adab sopan bahasa kita. Bukti ini menggambarkan betapa bahasa Melayu sememangnya berjaya meretasi dunia. 3. Cabaran dan perjuangan memperkukuh kegemilangan hadirin sekalian. Berdasarkan 2 kata kunci tadi, tidakkah kita sedar sebenarnya bahasa Melayu bukanlah bahasa kampungan? Ditambah nahunya yang tertib dan murni bagi menyampaikan makna penuh erti, bukan sekadar falazi atau majazi. Proses pengetarabangsaan bahasa Melayu telah lama bermula apabila bahasa itu diajari di universiti-universiti seluruh dunia. Dewan Bahasa dan Pustaka tetap teguh memperjuangkan kemaslahatan bahasa Melayu serta memainkan peranan penting dalam pengelestarian bahasa ibunda ini. Inilah sebenarnya perjuangan yang perlu diteruskan. Kita sebagai anak muda juga turut bertanggungjawab dalam mempertahankan lambang bangsa kita. Pelbagai usaha memartabatkan bahasa Melayu dipergiat antara pertandingan pidato antara bangsa bahasa Melayu yang dianjurkan setiap tahun sentiasa mendapat sambutan yang cukup membanggakan. Di arena inilah dapat disaksikan seluruh penuntut di segenap benua dunia berkumpul dan menguji keupayaan mereka berbahasa Melayu. Mereka berbangga berbahasa kita, malah meletakkan bahasa yang indah ini sebagai bahasa yang dipandang tinggi dalam kehidupan mereka. Maka terbukti, dunia memandang bangsa kita pada bahasa yang dituturkan. Kesimpulannya, sematkan di dalam hati untuk berbangga dengan bahasa ini. Kerana kitalah pemilik keagungan bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pak Tua pernah berkata, takkan Melayu hilang di dunia. Oleh itu, ayolah kita gunakan bahasa Melayu sebagai azimat yang jitu, pelengkap tamadun Melayu. Jangan biarkan bangsa merosak bahasa. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam perkenalan. Terima kasih pengemudi bicara, para hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin dan hadirat di alam maya. Para hadirin yang dihormati sekalian, berbangganya saya melihat satu rancangan televisyen menunjukkan rakyat asing berasal daripada luar negara begitu fasih menggunakan bahasa Melayu menerangkan menu masakan di Malaysia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa berbangganya saya karena orang asing sangat dekat dengan bahasa Melayu. Ini bermakna bahasa Melayu telah menetapi dan merentas dunia. Para hadirin yang dihormati sekalian, namun kita masih belum boleh berpuas hati lagi. Kita seharusnya menjadikan bahasa kebangsaan ini tidak dilupai oleh generasi akan datang. Apakah yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan? Tepuk dada, bukalah minda. Hadirin yang dihormati, oleh yang demikian, para hadirin sekalian, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan seharian tanpa menggunakan campuran bahasa ketika berkomunikasi. Dengan adanya bahasa Melayu, ianya dapat menyatupadukan pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, khasnya di dunia. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk mendapat simpati, tetapi adalah untuk menegakkan satu misi. Untuk membawa sidang hadirin memahami mauduk bahwa bahasa Melayu merentas dunia. Sidang hadirin yang dikasih sekalian, bahasa Melayu bukan satu picisan. Bahasa Melayu tak luput di zaman. Oleh yang demikian, saya dan para hadirinlah yang bertanggung jawab untuk menjadikan ianya merentas dunia. Bermula di rumah sehingga ianya menjadi satu cara menyatukan rakyat di dunia. Saya bukan mengajak para hadirin
untuk meninggalkan bahasa ibunda yang ada. Cuma kita jadikan bahasa Melayu itu sebagai penyatuan bangsa dan apabila ianya menular dan menyerap ke puncak dunia dan meretas sehingga dapat direalisasikan wawasan negara. Jika tidak kekuatan yang kental di jiwa, sayangkan bahasa Melayu, maka terancatlah cita-cita negara. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun. Sidara ayu berbaju merah, kerongsang bertata permata nilam. Bahasa Melayu tercatat sejarah, luas tersebar seluruh alam. Sekian, terima kasih. Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih pengacara majelis yang dihormati, kombinasi para juri yang arif dan bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman, dan seterusnya hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Berdirinya saya di atas persanda indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu Merentas Dunia. Sebelum lanjut menuju ke muara, sebelum kita membela bicara, sebelum isi menyusur wancana, izinkan saya mendestinasikan perasaan yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya pita berkata-kata. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mengelestarikan ialah mengekalkan. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam satu kelompok manusia. Interpretasi bagi perkataan berentas pula ialah membuka, mencakupi atau merangkumi. Manakala dunia membawa pengertian dunia yang segalanya terdapat di permukaannya. Ringkasnya, tajuk pidato saya menuntut kita untuk mengetahui dan menghayati kehebatan bahasa Melayu di pentas antara bangsa. Untuk mengetahui dengan lebih berkenaan bahasa Melayu yang telah berjaya merentas dunia, dua wancana akan saya kupas. Pertama, bahasa Melayu dalam lipatan sejarah dunia. Kedua, ketinggian bahasa Melayu terus sejulang. Wancana saya yang pertama, bahasa Melayu dalam lipatan sejarah dunia. Sudah terlalu banyak orang bercerita perialan kegemilangan Melayu Melaka, sebuah kawasan pinggir selat yang dahulunya usang namun berkembang menjadi perlabuhan yang gemilang. Perkara penting yang perlu kita tahu ialah perkembangan bahasa Melayu pada era itu. Pada era itu, bahasa Melayu diangkat menjadi lingkungan Perancis di Nusantara, yang kini bahasa pertuturan utama buat seluruh pedagang dan penduduk tempatan. Wacana seterusnya, ketinggian bahasa Melayu terus dijulang. Hari ini kita lihat, negara sudah banyak menempa nama di persidangan antara bangsa, sama ada dari aspek politik, keamanan, ekonomi maupun bidang sukan. Malaysia memang hebat di mata dunia. Tahukah anda, menurut Profesor Mikro Mia Roma, dekan Universiti Nasional Jepun melaluinya manakalanya, Lost Time and Other Stories for Malay World menyatakan sejak 100 tahun bangsa Jepun sudah mula mempelajari bahasa Melayu. Tuntasnya, memang benar, sejak ribuan tahun yang lampau, bahasa Melayu sudah berjaya merentas dunia. Katakan di mana sahaja, semuanya faham dan faham bahasa Melayu. Patua pernah berkata, takkan Melayu hilang di dunia. Oleh itu, ayolah bersama-sama menggunakan bahasa Melayu. Jangan biarkan bahasa merosak bangsa. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang saya hormati. Saya, Jenna Evera, akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sekolahku Sejahtera. Sekolahku, indah sungguh sekolahku, dengan padang yang menghijau, bangunan yang tersergam indah, guru yang berdedikasi, dan murid yang berdisiplin. Seronok belajar, sentiasa selamat di sekolahku, membentuk jati diri dan keterampilan diri. Sekolahku
Tempatku menimba ilmu, tempatku mencurah bakat, tempatku mengetahui apa itu kehidupan, dan tempatku mendisiplinkan diri untuk menjadi pelajar cemerlang. Sekolahku, guruku pendidik mulia, melaksanakan kuntum dan kembangan mekar, memuncak nama pembela sejahtera, abadi dalam harum nama sekolah. Terima kasih sekolahku, kebanggaanku. Kini jasamu dan kenanganmu akan terukir dalam hatiku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazwan bin Sahrin ingin mendeklamasikan sajak yang bertajuk Sekolah Sejahtera Gemilang Sentiasa. Sekolahku sejahtera, murid dan guru tampak gembira, seronok menulis, baca dan kira. Detik masa berlalu tidak terasa, bina jati diri demi negara. Sekolahku sejahtera, hadir ke sekolah buatku gembira. Guru prihatin menyantun ceria, terukir senyum kabarku disapa. Harmoninya sekolahku setiap masa. Sekolahku sejahtera, mana mungkin akan ku lupa. Bila aku sudah berjaya, pasti ku rindu jejak di sana. Tika ku diajar adab dan etika. Sekolahku sejahtera, di sini aku belajar penuh dengan tekun dan teliti, mengeksplorasi cara fikir rasional dan terampil, fasih artikulasi, jiwa penuh empati. Sekolahku yang sejahtera, gemilanglah sentiasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata madah bismillah, kita bersyukur alhamdulillah. Wajah ceria senyum mesra, semoga bahagia sihat sejahtera. Nama diberi dia Akila, berusia 11 tahun. Terimalah saja nukilan dia, Akila. Sekolahku, sahabatku. Sekolahku, tempatmu inilah lahirnya aku. Setiap hari kau setia bersama. Damainya aku dalam pelukanmu. Sekolahku, kau mendidikku dengan kasih sayangmu. Pelbagai ilmu yang ku pelajari ketika bersamamu, akan ku ingat segala jasamu. Sekolah, betapa indahnya tempatmu, kebersihanmu dijaga selalu. Pelbagai bunga menghiasi sekelilingmu. Sekolahku, kaulah sahabat sejatiku. Kenangan aku bersamamu akan ku ingat selalu. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera para guru-guru dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Muhammad Siti Kusai bin Karolagi. Saya akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Sekolahku Surgaku, Nukilan Nora Lee. Sekolahku sejahtera. Indah sungguh sekolahku. Sekolahku harmoni dengan padang yang menghijau, bangunan yang tersergam indah, guru yang berdedikasi, guru yang berjati diri, murid yang berintegriti. Sekolahku sejahtera. Selamat seronok sekolahku. Tempatku menimba ilmu dan tempatku mencurah bakat. Tempatku belajar apa itu kehidupan. Dan tempatku mendisiplin diri. Terima kasih sekolahku, kebanggaanku, dan kini jasamu terukir indah di hatiku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya ingin mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sekolahku Sejahtera. Sekolahku di sini bermulanya, aku mengenal abjad dan nombor, mengenal arti sahabat, tahu nilai kebersamaan. Indah sungguh sekolahku dengan padang yang menghijau, bangunan yang tersergam indah, riang dan ceria setiap warganya, dengan hiasan mewarnai setiap sudut. Guru yang berdikasi, murid yang berdisiplin. Sekolahku, tempatku menimba ilmu, tempatku mencurah bakat, tempatku belajar apa itu kehidupan, dan tempatku mendisiplinkan diri. Bekalanku mengejar cita murni menjadi insani berguna kepada bangsa, negara dan agama. Terima kasih sekolahku, kebanggaanku, kini jasamu terukir indah di hatiku. Wallahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil nukilan Cikgu Ruby 2022.
Sekian. Terima kasih. Nama saya Aliatul Kasyaf binti Dhani, ingin mendeklamasikan sajak dengan tema Sekolahku Sejahtera yang bertajuk Sekolahku. Sekolahku, indah sungguh sekolahku, dengan padang yang menghijau, bangunan yang bersergam indah, guru yang berdedikasi, murid yang berintegriti. Sekolahku, tempatku menimba ilmu, tempatku mencurah bakatku, tempatku belajar apa itu erti kehidupan, dan tempatku mendisiplinkan diri. Terima kasih sekolahku, terima kasih sekolahku, kebanggaanku. Kini jasamu terukir indah di hatiku. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Teguh bersama. Nama diberi Chris Nicholas Christians. Izinkan saya mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sekolahku Tercinta, Nukilan Juliana Muhammad Ali. Indah sungguh sekolahku, tatkala aku menghirup udaramu, berbalas pandang pada pepohon hijau yang merimbun, memukau pandangan mata, mencuit kenangan indah, terasa selamat dan aman di jiwa. Sekolahku sejahtera, tempatku menimba ilmu, tempatku mencurah bakat, tempatku kenal gagal bukan pengakhiran, belajarku mengarungi jabaran, keiwan teguh dan jati diri yang tinggi. Terima kasih sekolahku, selamat dan sejahteramu dalam dakapanku. Ku junjung cita menjulang kejayaan, kini jasamu terukir indah di hatiku. Sekolahku sejahtera. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada para hakim, guru-guru, dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak bertajuk Sekolahku Tercinta. Sekolahku, indah tersergam, megah berdiri, tersenyum tiap yang memandang, melihat kehijauan sekelilingmu. Sekolahku, dadamu terbuka luas, tempat kami menimba ilmu, tempat kami mengasah bakat, tempat kami mendisiplinkan diri, tempat kami merealisasikan impian. Sekolahku, namamu jadi sebutan, keindahanmu, keceriaanmu, kewibawaan guru-gurumu, kejayaan murid-muridmu, kesejahteraanmu, kebanggaan kami wargamu. Sekolahku, keharmonianmu memberikan kami keyakinan, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kekuatan untuk terus cekal menimba ilmu, untuk terus gigih mengharumkan namamu. Sekolahku, kerana kau lahirnya kami, generasi yang beradab,
generasi yang bersasia mulia, generasi yang berilmu, generasi yang berbakat, generasi yang patuh pada ajaran agama. Terima kasih sekolahku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan, saya titipkan sebuah puisi. Dengarkanlah. Sekolah sejahtera, di sinilah bermula kita mengenal dunia. Bersama guru tercinta, seronoknya belajar. Rasa selamat sentiasa. Sekolah yang sejahtera tahu akan aturannya. Kesihatan asas utama, kebersihan perlu sentiasa dijaga. Sama-sama perkasa etika, integriti sematkan di jiwa. Sekolah sejahtera kita selami empati. Bina kasih insani, teguh jati diri, adab sopan dijaga, hidup harmoni. Sentiasalah bebas daripada musibah. Sekolah sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Gemilanglah Malaysia di mata dunia. Ayuh jayakan bersama. Sekolah yang sejahtera, banyak mulia dan cahaya. Hidup mulia berjaya, terus tekun berusaha. Teliti dalam bekerja, cekalkan diri, tampil bergaya. Eksplorasi ilmu yang berguna, bertindak dengan rasional. Mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk sajak saya pada pagi ini ialah Sekolahku. Sekolahku, di sini bermulanya langkahku bertati mencari ilmu. Di sini tempatku belajar, bermain dan bergurau. Di sini jua aku mengenal apa itu edisi. Sekolahku. Di sini tempatku mengenal erti persahabatan bersama kawan-kawan sebayaku yang datang dari pelbagai pelusuk dan bangsa hanya untuk mengejar sebuah kejayaan. Sekolahku, biar terpisah seketika dengan ibu dan ayah, ketakutanku sirna di sini karena tempat ini aman sentosa. Sekolahku, walau waktu silih berganti, jasamu tidak dapat ku lupa, karena engkaulah tempat pembentuk jati diri. Sekolahku, apalah erti aku tanpamu? Mengingatmu membuatku sedar, ilmu yang kau tabur, aku berdiri megah pada hari ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
saya ucapkan kepada para hakim yang arif lagi bijaksana. Pada hari ini, saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sekolah Sentosa Generasi Gemilang. Sekolahku berdiri megah di lereng bukit, para pendidik bijak terpilih, rela berkorban mencurah ilmu, mendukung cabaran pendidikan. Kami pelajar berdisiplin berusaha, membina tekad memajukan diri, minda cemerlang hidup sempurna, mencapai cita wawasan negara, pemangkin perpaduan masyarakat. Sekolahku tunjang generasi berilmu, berilmu, berusaha cemerlang. Itulah identiti sekolahku. Sekolah terulung menabur jasa, melahirkan insan yang berguna. Kami pelajar berjanji taat setia kepada guru, bersatu padu jati diri kami, menzahirkan sekolah tercinta yang sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Di sini bermula titisan karya Rama E. Abu. Bermula di sekolah, ku mengenal ilmu pertama, dicurah guru tercinta, penuh berkarisma. Literasi, numerasi, ku pelajari, ku coba kuasai dengan gigih, ku coba hayati dengan teliti, sehingga akhirnya aku fahami setiap segi. Kasih seorang guru, kasih seorang teman, ku rasai, ku hargai, ku syukuri. Tautan persahabatan, bersulam empati, silaturahim bersimpul rapi, terjalin di gedung ilmu ini. Perihal duniawi, pengetahuan ukhrawi, membentuk diri, melentur rohani, adab diutamakan, rasionalisasi diamalkan, keterampilan diri yang cekap dipersembahkan, kefasihan hujah diartikulasikan tanpa keraguan. Akulah pewaris negara, akulah generasi tanpa strata, pemacu kemasyuran Malaysia di persada dunia. Akan aku realisasikan, akan aku perjuangkan, akan aku galas tanggung jawab dan amanat demi tanah airku, demi tanah tumpah darahmu yang tercinta. Terima kasih sekolahku,
Terima kasih, wahai guruku. Terima kasih, para sahabatku. Atas aspirasi, atas dedikasi, dan atas inspirasi. Semoga sekolahku terus sejahtera, terus terbilang di persada negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin mendeklamasikan sajak yang bertajuk Sekolahku Sejahtera. Angin sepoi-sepoi bahasa menyapa riang tubuhku, menyambut kehadiran diriku di pintu gerbang sekolahku. Sekolahku indah dan ceria, pelbagai tanaman tersusun rapi, bersih dan indah. Sekolahku sejahtera, riangnya rasa berada di sekolahku. Sekolahku sejahtera, murid berdisiplin dan berbudi bahasa, menjadi impian semua warga. Kreatif dan inovatif, serta bijaksana, jauh daripada gejala dada. Sekolahku sejahtera, sepakat dan kolektif, sepakat dan sejahtera, selamat dan selesa sentiasa. Sekian dan terima kasih. Salam puisi, terimalah sajak bahagianya sekolahku. Lukisan Cikgu Nurul Syafiqah binti Abdullah. Gedung ilmu di atap aksara, tersergam di gerbang megah bangunan sekolah terbina. Angka tersusun, murid menggilam, nilai murni dipupuk erat sebagai pedoman penyuluh jalanan. Meski ombak buli mendatang, disiplin kronik menjengah, kata kesat menghias kelas. Ponteng sekolah bermaharaja lela. Namun, sekolahku pasti sejahtera. Disiplin dilentur teguh jati diri, membentuk empati dalam sanubari anak bangsa. Acuan sekolahku sejahtera, selamat, seronok dan sehat, menjadi slogan benteng kesejahteraan, menjadi kekuatan penerapan nilai, menjadi dinding pengukuh cinta pendidik, menyemai kasih sayang tiada nilainya. Jangan sekali dibiarkan anak pembina bangsa hanyut di lautan,
lautan yang penuh kerakusan, lautan yang menjemput maut, mengheret ke dunia kehancuran. Ayo, bersama kita berdiri teguh di landasan yang kukuh, menjadi penghuni sekolahku sejahtera. Bersama etika empati dan jati diri. Ayo, bersama kita lakukan sekolahku sejahtera. Bunyikan semboyan miliki empati dalam diri generasi pewaris negara, agar nilai murni tersemat di hati. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar, selamat sentiasa. Sekolahku sejahtera. Tiada rasa beban di hati pendidik. Menghulur, memimpin, mendidik dan menyemai benih-benih ilmu agar gagasan 14 elemen direalisasikan dalam gagasan sekolahku sejahtera. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya adalah Avril Marichelle Joshua. Pada hari ini, saya akan mendeklamasikan sebuah sajak berjudul Sekolahku Bersih, karya diukir oleh Redo Surya Yudhanada. Oh, sekolahku, engkau sangat elok dipandang oleh mata. Tamanmu begitu indah, beraneka ragam tanaman menghiasimu, membuat mata ini segar melihatmu. Wahai sekolahku, ku datang dengan semangat yang baru, dengan udara pagi sejuk dan segar, membuatku bersemangat untuk belajar. Terima kasih sekolahku, walaupun virus mengganggumu, protokolmu sangat ketat, membuatku tenang serta selamat untuk menuntut ilmu. Inilah sekolahku, disinilah tempatku menuntut ilmu pengetahuan. Aku sangat tenang dengannya, kerana kebersihannya membuatku nyaman. Sekolahku, kebanggaanku. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera dan salam ceria. Saya, Tanabel Bianci Dusinol, akan mendendangkan syair bertajuk Keluarga Bahagia, Irama Hiasan. Rumah ku syurgaku, jadi idaman. Hidup berkeluarga merasa aman.
Senyum dan mesra jadi amalan. Tiada nestapa, hati tak rawan. Agama pedoman kehidupan. Bina keluarga dalam keimanan. Amanah Tuhan haruslah ditunaikan. Keluarga bahagia mendapat keberkatan. Ayah dan ibu hormat sentiasa. Syurga kita setiap masa. Kepada kita mereka berjasa. Tiada terbilang budi perkasa. Kekalkan hidup rukun dan aman. Bersepakat kata setiap keputusan. Elakkan tindakan undang pemusuhan. Hidup tak senang bawa penyesalan. Suburkan sayang sesama keluarga. Adab dan sopan sentiasa pelihara. Hubungan baik penyejuk jiwa. Itulah amalan keluarga bahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati. Saya, Jelisanda Berawong, akan mendendangkan sebuah syair bertajuk Keluargaku Bahagia, Irama Dandan Setia. Rumahku syurgaku, rumahku syurgaku jadi idaman. Hidup berkeluarga, hidup berkeluarga merasa aman. Senyum dan mesra jadi amalan. Tiada nestapa, tiada nestapa, hati tak rawan. Agama pedoman kehidupan. Bina keluarga dalam keimanan. Amanat Tuhan harus tunaikan. Keluarga bahagia dapat keberkatan. Ayah dan ibu hormat sentiasa. Mereka berdua syurga kita semua. Jasa mereka tiada taranya. Tidak terbayar harta dan nyawa. Kekalkan hidup syukur dan aman. Bersepakat kata setiap keputusan. Elakkan tindakan undang permusuhan. Hidup tak tenang bawa penyesalan. Suburkan sayang,
suburkan sayang sesama keluarga. Adab dan sopan, adab dan sopan, sentiasa pelihara. Tutur yang baik, tutur yang baik, penyejuk jiwa. Itulah amalan, itulah amalan, keluarga bahagia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakri bin Sefi akan menyampaikan syair yang bertajuk Keluarga Sakinah, Nukilan Firdaus Jalil. Keluarga bahagia, syairku karang, mesra bersama tinggal di sarang. Ketua keluarga, bapa tak garang, bergurau senda sentiasa girang. Rumahku syurgaku, jadi idaman satu keluarga. Senyum-senyuman selalu berbincang secara aman. Beriadab bersama ada di sayangi keluarga setiap masa. Ibu dan bapa hormat sentiasa. Solat berjemaah amalan biasa. Makan bersama wajib terpaksa. Dikunyatkan zuriat permata hati. Bahagia kepala detik dinanti. Riuh rendah kerana diperhati. Sangat terhibur bahagia. Agama dihayati terus-terusan. Ibu dan bapa selalu berpesan. Didik anak-anak satu tugasan. Jangan suka memberi alasan. Sekian, terima kasih. Ibu dan bapa
insan mulia. Sayangi mereka setiap masa. Mohonlah restu daripada mereka. Hidup berkat bagi berjasa. Taat dan patuh suruhan mereka. Melamar lembut menekan suara. Jangan memandang menghardik mereka. Hormati kasihlah kedua-duanya. Budi dan bahasa usah dilupa. Mengangkat mulia ibu dan bapa. Adat Melayu sentiasa dijaga. Maruah keluarga terpelihara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Terimalah syair berjudul Adat dengan Ibu Bapa. Irama selendang delima. Ibu dan bapa, insan mulia. Sayangi mereka setiap masa. Mohonlah restu daripada mereka. Hidup berkat bagi berjasa. Taat dan patuh suruhan mereka. Melamar lembut menekan suara. Jangan memandang menghardik mereka. Hormati kasihlah kedua-duanya. Budi dan bahasa usah dilupa. Mengangkat mulia ibu dan bapa. Adat Melayu sentiasa dijaga. Maruah keluarga terpelihara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah syair yang bertajuk Syair Kasih Sayang dengan Irama Dodoy Nukilan oleh Adira Azhara. Syair bermula, salam diberi buat Ananda putra puteri. Kian dewasa muda bestari. Penyeri bonda bak bidadari. Sungguh bahagia bunda rasakan ananda disayang bunda suapkan. Makan dan minum bunda sediakan sepenuh kasih bunda besarkan.
Dah kapan bunda rambut dibelai? Tandanya kasih sungguh bernilai. Di hati bunda penuhi damai. Bila ananda tersenyum santai. Mesra bersama di mana saja dengan ananda si comel manja. Akrab sentiasa berenggang tiada. Betapa bunda rasa bahagia. Tika terpisah urusan tugas. Rindunya bunda tanpa terbatas. Kabar dikirim dapat dibalas. Tandanya sayang sentiasa ikhlas. Andai ananda jauh di mata, di hati bunda rindunya nyata. Bunda berikan mutiara kata, jadilah anak bagai permata. Sebelum syair mengundur diri, bunda hadiahkan senyum berseri. Jaga pekerti setiap hari. Akrabnya sayang di sanubari. Sekian, terima kasih. Dia Alisha nama diberi, syair kulagukan irama hiasan. Nukilan guruku Cegu ini Francis, keluarga segalanya tajuk diberi. Dengarlah wahai temanku sayang, kisah keluargaku yang tercinta. Pengorbanan keluarga tiada tandingan, tidak dapat dijual beli. Keutuhan kasih dan juga sayang tiada tandingan di mana-mana. Wahai keluargaku, tempatku bermanja, tempatku mencurahkan masalah. Keluarga adalah segala-galanya, engkau sentiasa berada di sampingku. Senang dan susah lalui bersama, engkau yang mengajarku erti ketabahan. Aku menada tangan berdoa agar keluargaku dirahmatinya. Dijauhkan dari malapetaka, moga hidup dalam sejahtera. Inilah dia syairku lagukan, keluargaku yang tercinta. Sekian, terima kasih. Nama saya Aliatul Kasya binti Tony, ingin mendendangkan syair tema kekeluargaan dengan tajuk Keluarga Bahagia, irama Doroi.
Rumahku syurgaku jadi idaman. Hidup berkeluarga merasa aman. Senyum dan mesra jadi amalan. Tiada nestapa kita kawan. Agama pedoman kehidupan. Bina keluarga dalam keimanan. Mana Tuhan harus tunaikan. Keluarga bahagia dapat ku berkata. Ayah dan ibu hormat sentiasa. Mereka berdua syurga kita semua. Jasa mereka tiada taranya. Tidak terbayar harta dan nyawa. Kekalkan hidup rukun dan aman. Bersepakat kata setiap keputusan. Hilangkan tindakan undang pemusuhan. Hidup tak tenang bawa penyesalan. Suburkan sayang sama keluarga. Adab dan sopan sentiasa pelihara. Tutur yang baik penyejuk jiwa. Itulah amalan keluarga bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan syair keluarga bahagia nukilan Fauzi Muhammad Isa, irama hiasan. Keluarga bahagia syairku karang. Mesra bersama tinggal di sarang. Ketua keluarga bapak tak garang. Bergurau senda sentiasa girang. Membina keluarga asasnya takwa. Cahaya keimanan terbawa-bawa. Asas keagamaan dipandang lawa. Perkara maksiat janganlah dirawat. Rumahku syurgaku jadi idaman. Satu keluarga mesra senyuman. Selalu berbincang secara aman. Beriadah bersama ada di taman. Dikurniakan zuriat permata hati. Bahagia kepala detik dinanti. Riuh rendah kerena diperhati. Sangat terhibur bahagia meniti. Karangan hamba tamat di sini. Keluarga bahagia moga begini. Syair yang kusam tidak berseni. Kemaafanku pinta berguni-guni. Ambillah intan seandainya ada. Syairku gugur.
tiada. Permainan kata terbit di minda, cerita keluarga tidak bernoda. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Terimalah syair saya yang bertajuk Kasih Keluarga, irama selendang delima. Ayah dan ibu tunjang kehidupan, membina rumah syurga idaman, senyum dan mesra jadi amalan hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga terasa aman. Ayah dan ibu kasih sentiasa, tidak terbalas segala jasa. Manakah damai tanpa mereka, tidak terbayar harta dan nyawa. Ayahku tegar semai disiplin, dalam tak sedar dengan tindakan, zahirkan hidup tanpa penyesalan. Dalam hatinya wujudnya taman, semaikan kasih sesama keluarga, sehati dalam suka dan duka, tutur yang sopan, penyejuk jiwa, sebuah ikrar keluarga bahagia. Sekian, terima kasih. Dengarkan syair beralun merdu, dendangan hiasan menambat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul bin Abdullah akan mendendangkan syair Keluarga Tercinta Irama Hiasan, nukilan Nur Afizah Abdul Razak. Dengarlah tuan dendangan hamba, bumi Malaysia aman sentosa, keluarga Malaysia berbilang bangsa, saling hormati hidup bahagia. Ayuhlah kita bangkit semula, rapatkan jurang satukan tekad, aspirasi negara semangat sejagat, keluarga Malaysia hidup muafakat. Berbilang kaum bersatu padu, Islam dan Buddha maupun Hindu,
hitam dan putih atau kelabu. Boleh berpakat, mampu bersatu. Dari Lah Perlis hingga ke Johor, Sabah, Sarawak sama tersohor. Bumi Malaysia sudahlah masyhur, keluarga Malaysia berbudi luhur. Satu dunia ingin ku laung, bumi Malaysia aku bernaung. Bangga berbakti nama dijunjung, negara tercinta yang ku sanjung. Malaysia ku ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cita. Teruslah aman itu ku pinta, bahagialah hidup sesama kita. Sekian, terima kasih. Dengarkanlah tendangan syair bertajuk Pengorbanan Ibu. Irama Perantau, nukilan Nina Eriani. Kasih dan sayang seorang insan, curahkan jasa, redakan tangisan, teguhkan kekuatan demi kebahagiaan, melayari sejahtera dalam kehidupan. Terang cahaya pengorbanan
Saya akan dendangkan syair bertajuk Sayangi Keluarga Irama Hiasan. Salam sejahtera aku ucapkan untuk murakan dan juga taulan. Sayangi keluarga aku dendangkan, buat tatapan sepanjang zaman. Keluarga bahagia syairku karang, mesra bersama tinggal di sarang. Ketua keluarga bapak tak garang, bergurau senda sentiasa riang. Membina keluarga asasnya takwa, cahaya keimanan terbawa-bawa. Asas keagamaan dipandang lawa, perkara maksiat janganlah didawa. Aman damai hidup berkeluarga, tiada wasangka, tiadalah curiga. Halayak melihat terpalit bangga, sempurna semua rumah tangga. Rumahku surgaku jadi idaman, satu keluarga mesra senyuman. Selalu berbincang secara aman, beriada bersama ada di taman. Sayangi keluarga setiap masa, ibu dan bapak hormat sentiasa. Solat berjemaah amalan biasa, makan bersama wajib terpaksa.
Dikurniakan suryat permata hati, bahagia kepalang detik dinanti. Riuh rendah kerana diperhati, sangat terhibur bahagia meniti. Semua sepakat satu pendapat, ahli keluarga sama rata dapat. Tiada dibeza istimewa dapat, sama sahaja mana-mana tempat. Agama dihayati terus-terusan, ibu dan bapa selalu berpesan, didik anak-anak satu tugasan. Janganlah suka memberi alasan, jalin hubungan mesra dan akrab. Terima kasih. Kak. Salam puisi, terimalah syair sayangi keluarga. Nukilan Cikgu Nurul Syafika binti Abdullah, irama hiasan. Kutip laut tiara andanya ada, syair disembah cantiknya tiada. Aksara kata terbit di minda, cerita keluarga tidak bernoda. Cinta berputih keluarga tersayang, aman sentosa bersenang enang. Hidup bahagia terkenang-kenang, kasih sayang tak akan hilang. Elok pekerti ada berlarga, saling percaya elak curiga. Tengkar di tepis damai di bangga, sempurna hidup berumah tangga. Rumahku surgaku jadi gawang, keluarga bahagia jadi idaman. Bincang sesama secara aman, keriangan hati kekal kelihatan. Sayang menyayang setiap masa,
sama sendiri, hormat sentiasa. Berbudi bahasa, amalan biasa. Sentiasa menyapa, jangan terpaksa. Sayangi keluarga, syair di dendang. Erat bersama, tinggal di sarang. Ilmu agama jadi benerang. Bergurau senda, sentiasa girang. Pemimpin amanah, ketua keluarga. Anak istri, sentiasa dijaga. Ketua keluarga yang bijaksana. Seluruh keluarga hidup bahagia. Zaman berlalu kian pantas. Bahagia di kecap, runtuh di pintas. Halangan mendatang terus direntas. Letak keluarga tempat teratas. Syair keluarga di penghujung, moga bahagia tidaklah hilang. Indahnya hidup berkasih sayang. Bahagia keluarga sentiasa terbayang. Sekian, terima kasih.